Screen? Apa? Okay. Terima kasih semua. Dr. Syafinah pun masuk. Welcome, welcome Dr. Syafinah. Seperti yang kita semua sedia maklum, Putra Muk ni dah lamalah dilaksanakan dan kita telah mula untuk menawarkan kursus ini sejak tahun lepas, dua tahun lepas, sejak 2019 sebenarnya. Tapi yang betul-betul kita tawarkan adalah tahun lepas dan bermula daripada pertengahan tahun 2019 itulah. Dan saya ingin menyebarkan sekali lagi, mewar-warkan berkenaan dengan inisiatif pemerkasaan pembelajaran dalam talian Putra Globe, di mana di dalam salah satu inisiatif ini merupakan pindah kredit MOOC. Yang pindah kredit MOOC ni of course dia sangat berkait rapat dengan Putra MOOC course dan pensijilan khusus Putra MOOC. Khusus Putra MOOC boleh ditawarkan kepada empat golongan sasaran, iaitu pelajar akademik, bukan hanya pelajar di UPM ya, komuniti khusus, industri dan masyarakat awam. Dan bagi tujuan pindah kredit MOOC, pindah kredit MOOC ini bermaksud khusus MOOC dari platform UPM ataupun khusus MOOC dari mana-mana platform global yang diiktiraf dan setara dengan khusus akademik di fakulti, boleh digunakan oleh pelajar untuk mohon pindah kredit MOOC. Jadi, ke arah kita nak pindah kredit MOOC ni sebab dimaklumkan bahawa pindah kredit MOOC ini saya jangkakan tidak lama lagi akan mula menjadi KPI sebab dah dapat slow hint daripada KPT dan kita pun telah sebenarnya sejak tiga semester yang lepas telah diminta untuk memberi pelaporan berkenaan dengan bilangan khusus dan bilangan pelajar yang telah melaksanakan pindah kredit MOOC. Oleh kerana pindah kredit MOOC ini telah diluluskan, jadi kita ingin memperkasakan khusus Putra MOOC kita ke arah pensijilan. Di dalam bengkel hari ini, saya ingin mengajak rakan-rakan yang dijemput semua, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran sekali lagi ya. Objektif bengkel kita hari ini ada tiga perkara. Yang pertama adalah untuk merancang strategi penawaran khusus Putra MOOC. Pihak KIT telah membangunkan borang untuk strategi penawaran. Sebelum ini, seperti saya maklumkan tadi, kursus-kursus telah mula ditawarkan. Alhamdulillah, kita dah ada about 3,300 pelajar secara seluruh kursus lah dalam masa penawaran 2 tahun. Dan sebanyak 24 kursus telah ditawarkan. Tetapi kursus-kursus Putra MOOC kita masih belum memberikan sijil kepada pelajar. Sebab fokus kita adalah kebanyakannya selama ini kepada pelajar dalam. Bila kita dikit melihatkan agak stabil dan sudah sampai masanya untuk kita pindah kredit MOOC dan keterlihatan global melalui kursus Putra MOOC, maka kursus Putra MOOC tersebut perlu sesuai dipelajari dan ditawarkan untuk orang luar secara kendiri. Pembelajaran secara kendiri online. Macam kita belajar dekat Coursera, Udemy kan. Silakan aja, hopefully semua di sini tahu bahawa ada banyak platform MOOC di yang boleh digunakan dan boleh enroll secara percuma dan juga secara berbayar. Kursus-kursus online tu bila kita masuk dapat sijil di akhirnya. So these are the sijil yang kita akan work towards. Untuk mendapat pensijilan ini, perlu dapat kelulusan daripada JKKU dan juga Senat. Dan kursus-kursus yang bersijil sahaja sesuai untuk student gunakan bagi pindah kredit MOOC. Jadi amat kritikal bagi kita memastikan kursus Putra MOOC ini tersedia dan ditransformkan ke arah pensijilan. Di dalam bengkel ini juga, kita akan melihat kaedah menggunakan Putra MOOC bagi pengendalian penyampaian pembelajaran dalam talian, termasuk cara untuk set up digital badges dan sertifikat. Ini merupakan, kita ingin maklumkan ya, kelebihan penyertaan Putra MOOC. Penyertaan ini kelebihannya bukan hanya kepada pelajar tetapi juga kepada fakulti. Kerana daripada khusus MOOC yang dibangunkan, tujuannya adalah untuk mewar-warkan kepakaran fakulti ke peringkat global. Bagi pelajar pula, kelebihannya adalah khusus dibangunkan itu oleh pakar pembelajaran. Pembelajaran melalui pembelajaran kolaboratif. Jadi maksudnya kita kena pastikan khusus Putra MOOC kita ada semua
elements, this criteria, serta belajar mengikut kadar sendiri. Bermaksud penawarannya tidak terhad kepada kepada kalender akademik lah. Alhamdulillah, kita telah ada 24 kursus pertama yang telah ditawarkan kepada banyak pihak, dan kursus tersebut bersifat kursus niche, kursus umum dan pembelajaran sepanjang hayat. Daging ini merupakan jenis-jenis kursus tersebutlah. Okey, sekiranya ada apa-apa soalan silakan ya, boleh bertanya kepada saya. Dan penawaran sasaran kursus Putramu ini kepada empat jenis tadi, komuniti kursus. So contoh komuniti kursus, kursus Putramu tu kalau saya tengok sebelum ni dalam banyak perbincangan kita ya, Kate sebenarnya ada banyak sesi engagement dengan pembangun, dan juga kita ada juga buat benchmarking dengan pihak luar to identify apa kursus kita punya strength dan apa platform kita dan program produk kita secara keseluruhan, what are the strength. Setiap kursus kita bersesuaian untuk dijadikan sebagai aktiviti gym. Bayangkan, kursus pertama yang tersedia itu kita boleh promote kepada sekolah kan, kepada persatuan-persatuan untuk diambil oleh orang luar dan mereka belajar. Belajar ni kalau secara komuniti khusus ni bermaksud di fakulti boleh buat satu program khas. Ambillah dan gunalah khusus putramu sama ada kepunyaan fakulti ataupun bekerjasama dengan fakulti-fakulti lain dan tawarkan kepada komuniti khusus tersebut, dan di akhirnya pelajar akan mendapat sijil. Jadi dapat dua KPI kat situlah, kita dapat KPI gym dan kita dapat KPI enrollment untuk putramu. Bagi penawaran akademik, bermaksud pelajar yang boleh belajar di dalam program itu boleh terdiri daripada pelajar di UPM, sama ada pelajar yang mendaftar pada semester akademik tersebut yang mana ada satu kursus akademik dalam UPM yang pakai kursus program ini untuk mengajar, ataupun pelajar dari UPM yang tidak berdaftar di dalam SMP tapi enrol kursus tersebut, boleh juga. Atau pelajar dari mana-mana sahaja boleh enrol kursus tersebut, dan kita harapkan di akhirnya pelajar tersebut akan mendapat sijil. Kemudiannya, bagi industri, seperti mana model penawaran dengan komuniti kursus, kursus yang bersesuaian untuk industri boleh ditawarkan, dan sekiranya fakulti perlu charge with all means. Kalau ada fakulti nak guna kursus fakulti lain, kita nego lah. Kita nego, dan caranya nanti pensyarah tersebut akan boleh being added sebagai pengajar di dalam kursus tersebut. So let us use kursus putramu ini bagi empat kategori sasaran ini. Bagi masyarakat awam ini bermaksud boleh ditawarkan kepada sesiapa sahaja dan pembelajaran secara lifelong learning. Jelas tak ini? Ada apa-apa soalan? Belum? Okay, nanti boleh ya tanya ya, silakan ya. Ini merupakan tagging setiap satu kursus putramu itu bersesuaian ditawarkan kepada pihak mana. Kalau kita tengok di sini sekarang, kebanyakan kursus, bukan kebanyakannya, semua kursus hanya ada satu tagging sahaja. Sedangkan konten kursus tersebut boleh juga digunakan untuk aktiviti bagi sasaran penawaran kategori lain. Sebagai contoh, di setiap fakulti sekarang ni banyak kan buat webinar untuk orang luar kan? Apa kata kalau ambil, kalau bukan satu kursus penuh pun, boleh ambil satu modul yang ada di dalam kursus tersebut, boleh digunakan untuk session, specific session, dan minta orang untuk enroll di dalam platform tersebut, dan hopefully dia akan belajar dan dapat digital badges dan dapat sijil. So hopefully faculty will see that there needs to be a strategy untuk penawaran, dan sebenarnya kursus putramu ni boleh digunakan untuk pelbagai purpose, dan ia adalah pembelajaran percuma. Sekiranya faculty decide after you dah a while, you see that okay, kursus ni dah tak nak ditawarkan secara percuma, or you have some additional materials derived from within the course ataupun dari luar, nak improvise in the course, and that portion perlukan pembayaran. So that also can be negotiable, dan Kate sedia untuk membantu insyaAllah. Okay, saya harap penerangan mengenai sasaran penawaran ni jelas kepada semua dan dapat diambil perhatian.
Dari segi platform, sebenarnya kursus Putramuk ditawarkan di dua platform. Satu di platform UPM, putramuk.upm.edu.my, dan juga dari dan juga di Open Learning. Jadi sebenarnya kita ada dua platform, dan platform bagi platform putramuk.upm.edu.my boleh digunakan bagi tiga kategori yang di sebelah kanan untuk penawaran kursus Putramuk untuk pembelajaran Putra Sigul. Sigul ni adalah student di UPM, okay, satu kursus di UPM bekerjasama dengan satu kursus di institusi antarabangsa yang lain. Okay. Dan pelajar dua-dua kursus ini belajar bersama-sama serentak dalam 4 hingga 6 minggu. Ini 1 hingga 6 minggu. 4 hingga 6 minggu pengkuliahan belajar bersama-sama. That is what it means by Putra Sigul. Dan seterusnya nombor 3 ni inisiatif Putra EVF, di mana pensyarah UPM boleh dijemput oleh orang luar dalam masa sekurang-kurangnya 2 minggu untuk tugas-tugas perkhidmatan dalam talian, dan orang luar dijemput oleh fakulti di UPM bagi tujuan yang bersesuaian jugalah. Okey. Ada apa-apa soalan ke setakat ni? Belum lagi ya. Okey. Okey, dah ada pautan slide, silakan boleh ya. Sekarang ni saya dah klik borang perancangan penawaran kursus Putramuk. Pihak KIT akan mengedarkan borang ini, tapi dalam sesi ni kita nak minta input untuk penambahbaikan daripada semua ahli, hopefully, supaya kita boleh improvise borang ni ya. Okey, so borang ni dia ada bahagian, 4 bahagian maksud saya. Saya nak mandi dulu. 5 bahagian. Okey, ada yang perlu kita nikan dulu. Nanti banyak rahsia-rahsia terkeluar tu. Siapa yang kena mute tu dulu? Silakan ya mute kalau ni keluar semua hal-hal family. Okey, borang perancangan penawaran. Borang ini digunakan bagi mengenal pasti dan membantu fakulti untuk membuat strategi enrollment. Bahagian A, maklumat asas. Ini biasa je, nama PTJ, tajuk kursus, URL, sinopsis, hasil pembelajaran kursus, nama penyelaras dan nama ahli kumpulan pembangun. Seterusnya di bahagian B, maklumat penawaran. Di bahagian ni, kita minta setiap fakulti untuk mengenal pasti kategori pelajar sasaran. Maksudnya nak nak sasarkan kepada kategori mana. Dan kategori ni boleh lebih daripada satu. Dan kalau contohnya, kalau komuniti khusus tu ada nama dan ada maklumat, boleh terus letakkan di sinilah. Dan adakah penawaran tersebut secara berkala, maknanya nak buat khusus tersebut, ada sometime you nak off, ada sometime nak on, ataupun memang nak buka all year round, dan adakah khusus tersebut akan digunakan dengan ada webinar tambahan. So kenapa ada part webinar tambahan ni? Sebab kemungkinan macam saya cakapkan tadi, khusus Putramuk tersebut boleh digunakan untuk penawaran secara webinar, bagi menyokong webinar dan supaya ada aktiviti tambahan bagi apa-apa program di fakulti. Dan kita minta untuk memberikan nama pengajar supaya KIT dapat memberi bantuan kepada pengajar tersebut. Silakan sekiranya panjang nak edit ke apa ni, nanti boleh, borang ni kita akan edarkan dan boleh edit lah. Okay. Dan di bahagian C, iaitu maklumat dan kriteria lencana digital. Saya ingin memberi sedikit introduction berkenaan dengan lencana digital. Lencana digital merupakan kaedah mengiktiraf pencapaian pelajar di dalam topik dan kursus Putramuk. Di dalam topik, sebenarnya bukan dalam topik, dalam pencapaian hasil pembelajaran kursus Putramuk. Okay. Lencana digital juga dapat meningkatkan penyertaan aktif pelajar di dalam proses pembelajaran, dan fakulti perlu menetapkan kriteria penganugerahan. Kriteria penganugerahan ini yang kita akan dapatkan maklumat untuk di bahagian bawah ni. Lencana digital yang dianugerah ini akan diberikan kepada pelajar yang melengkapkan mana-mana aktiviti di dalam kursus.
So berdasarkan kriteria lah yang ditetapkan oleh fakulti. Okay. Reka bentuk rencana akan disediakan oleh KIT dan fakulti diminta untuk melengkapkan maklumat berikut. Okay, buat masa ni, borang ni kita agak straightforward lah, simple. Tetapi saya rasa some part ni maybe ada orang yang tak berapa faham lagi dan mungkin KIT pun perlu perbaiki. Jom kita tengok sama-sama. Nombor satu, kita nak minta maklumat berkenaan dengan tajuk. Nak letak tajuk apa dekat rencana digital tersebut. Dan kemudiannya ini maklumat bahan atau aktiviti atau penafsiran yang perlu dilengkapkan pelajar. Sebentar lagi saya akan tunjukkan satu contoh di mana kita boleh set up bagaimana cara untuk set up rencana digital dan apakah contoh kriteria rencana digital. Dari segi setiap satu rencana tersebut, kita ada dekat dalam setting tu, tetapan ni sebenarnya setting. Setting untuk lengkap aktiviti bagi mencapai rencana digital tersebut. Adakah semua perlu dilengkapkan ataupun adakah sebahagian sahaja? So ini perkataan sahaja. Aina tolong update ni bawah tu letak sahaja. Tempoh sah laku rencana digital, sekiranya perlu boleh letakkan juga dan apakah keterangannya? So ini merupakan maklumat yang kita akan minta fakulti untuk lengkapkan maklumat. Ini agak general. Cuma sebab kita memikirkan manakah contohnya. Okay, saya akan tunjukkan sebentar lagi. So di bahagian C adalah maklumat berkenaan dengan rencana digital. Lepas dah set up rencana digital tu, kita akan plan untuk maklumat sijil tamat khusus. Sijil tamat khusus ini tujuannya sama juga bagi mengiktiraf pembelajaran dalam melengkapkan pembelajaran keseluruhan kursus melalui kursus Putramuk, maknanya secara keseluruhannya telah mencapai dalam kursus tersebut, pelajar dah complete dan fakulti perlu menetapkan kriteria penganugerahan sijil. Nama sijil itu adalah sijil tamat, Certificate of Completion. Reka bentuknya akan disediakan oleh KIT. Kriterianya di bahagian ni kita letakkan sebegini, bahan khusus, apa bahan yang diperlukan dan apakah aktiviti yang diperlukan serta penafsiran, dan sekiranya rencana digital itu juga akan diberi akan diperlukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapkan sijil. Di bahagian E merupakan pengesahan permohonan, dan di bahagian ni kita minta untuk pengesahan bahawa reka bentuk tu telah membolehkan pelajar mencapai hasil pembelajaran khusus, kandungannya bersesuaian dengan kumpulan sasaran penawaran, diminta untuk tanda tangan oleh penyelaras khusus dan disokong oleh dekan atau timbalan dekan. Ya, okey. Ada apa-apa persoalan? Silakan. Belum lagi ke? Belum lagi. Ya, silakan. Boleh. Siapa okay. Tu? Dr. Syaib ke? Ya. Lambat sikit tadi. Alhamdulillah. Okay, tentang ini, saya tengok tadi yang senarai khusus tu kan. Saya tak semua fakulti ada lagi khusus-khusus Putramuk yang nak ditawarkan kan. Betul. Saya pun tengok dalam fakulti saya, yang saya tahu ada satu je yang dah almost siap lah, tapi belum lagi di approve oleh KIT pun. Sebab itu hari saya difahamkan khusus kesukarelawanan. Ya. Yeah. Dr. Ba'ah kan, lepas tu masa bila nak present tu, dia masa dia ada dekat hospital, so kita tangguhkan. So dari segi yang strategik ni, yang kita nak isi, nak respon ni kan, adakah kita ambil kira khusus-khusus yang dah siap sahaja, yang dah diluluskan, ataupun kita boleh rancang, maknanya khusus yang kita jangka kita boleh ready kan lah untuk tujuan Putramuk ni. Itu je lah yang saya nak tahu pada masa ni lah. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Ini merupakan satu persoalan yang memang perlu kita fikirkan bersama. Sebab sebelum ni the way Putramuk punya inisiatif lah dalam UPM ni disiapkan memang daripada awal tu, fokus kebanyakannya adalah lebih kepada khusus tu nak bersifat apa, dan kita kata siapa-siapa pun boleh belajar. Tapi kita nampak bila kita kata siapa-siapa pun boleh belajar tu, dia nampak macam tak
over the time, what we learn is that content tu over the years kan, bila kita pergi bengkel, ada banyak juga input yang kita terima bahawa mereka kata content tu macam tak tahu nak buat content tu ke arah mana. So saya ingin memberi respon Dr. Shukim, secara idealnya memang bagus kalau daripada awal memikirkan terus walaupun kursus itu dalam proses pembangunan. Jadi kita akan sebarkan kursus, kita akan bagi borang tadi kepada semua dan diminta setiap kursus untuk mengisi maklumat tersebut. Sebab itu kalau perasaan dalam kursus tersebut, tak ada pun bahagian yang kata kursus ini telah lulus. Tak ada kan? Dia adalah untuk perancangan penawaran. It's quite general. Dan perancangan tu kita nak daripada awal, this is apa yang kita try to improve, daripada awal ketika even ketika pembangunan untuk memikirkan apakah lencana digital sesuai dan apakah kriteria untuk mendapat lencana digital tersebut dan apakah kriteria untuk mendapat sijil completion. Bagi kursus yang telah dibangunkan, don't worry. Fakulti to set up. So sekarang ni kita bayangkan bila set up, dah lepas set up tu nanti perlukah di lock khusus tersebut? Sebab bayangkan bila dah ada sijil, ada kemungkinan tak nanti bila kena audit ke akan ditanya, dalam khusus tu ada sijil tapi you benarkan orang tu award sijil tu suka-suka hati. Where is the credential and where is the authentication? So those issues also kita memikirkan, tapi buat masa ni kita fokus kepada nak set up dahulu. Sebab nak set up ni, kita pengalaman kita memang semua pembangun, ahli pembangun memang pakarlah menggunakan platform tu. So dah pandai set up, tapi kit akan perlu maklumat untuk dokumentasi juga. So borang yang saya tunjukkan tadi, doktor dan semua hadirin sekalian, borang tadi masih diperlukan untuk dokumentasi. Contohnya, updated storyboard pun kita akan minta selepas ni sebab bila kita nak mohon pensijilan tu, ada beberapa lampiran yang kita perlu sediakan. Kita perlu sediakan maklumat storyboard, maklumat rangka khusus akademik sekiranya khusus tersebut bertujuan untuk kesetaraan akademik. Okay? Kalau bukan bertujuan untuk kesetaraan akademik, storyboard ni sahaja dah cukup. Sebab dalam storyboard tersebut ada maklumat berkenaan dengan hasil pembelajaran khusus, hasil pembelajaran topik. Dalam setiap topik tu ada bahan apa, aktiviti apa, penafsiran apa. Dan kita update juga, sebab itu ada borang penawaran tadi, ada maklumat di bahagian badges. Saya harap perkara ni jelas ya. Okey tak? Okay, jadi kita harap yang tengah membangunkan pun nanti akan boleh isikan maklumat tersebut ya. Kita progress bersama-sama insyaAllah. So ini berkenaan dengan penawaran, nanti nak minta isi borang. Okay, bahagian kedua, izinkan saya untuk memberi pengenalan berkenaan dengan pensijilan khusus. Seperti yang saya maklumkan tadi, bagi pensijilan ni, kenapa kita perlu buat pensijilan khusus Putra Mukmin? Kan, kalau nak ikutkan, function tu dah ada lama dah pun kat dalam Putramu. Tetapi kita punya kajian dikit, bila kita nak buat persijilan tu, dia ada beberapa indikator. Sebab bila adakah, contohnya adakah khusus Putramu itu telah berkualiti, pernah tak di tested. So sekarang kita tengok khusus kita sebenarnya dah been tested. Tested based on yang dia ditawarkan tu. So those ada dah 3 semester, 4 semester, 4 kali kita dah menawarkan. So insyaAllah kursus tersebut have been tested and ready to be offered for the mass. Dan oleh sebab itu juga kita ingin pergi ke arah penambahbaikan untuk digital badges dan untuk pensijilan. Dan juga kerana kita telah bersedia untuk pindah kredit MOOC. Okay. Pindah kredit MOOC ni bertujuan memberikan fleksibiliti serta kemudahan kepada pelajar UPM yang memilih pembelajaran melalui kaedah MOOC. Mereka boleh apply MOOC daripada UPM punya ataupun daripada mana-mana, overseas punya ke, dari global ke, dari universiti lain di Malaysia ke.
dengan mempunyai kesetaraan khusus dan boleh memohon untuk pindah kredit MOOC. Ada satu slide taklimat untuk pindah kredit MOOC ni, nanti kita akan sertakan. Ya, silakan, ada soalan ke tadi? Terima kasih, ada komunikasi dekat dalam ni ya. Terima kasih Dr. Salah bantu menjawab. Okey, silakan kalau tak nak tanya secara verbal boleh tanya dekat dalam chat tu ya. Okey. Saya mutekan someone ni. Pasti warna biru. Sama juga. Nanti mama confess. Dr. Barakatunisa. Boleh mute? Bukan apa, maaf ya sebab kadang-kadang kita ni tak nanti ada perkara-perkara yang terdengar ke orang lain tak selesa kan. Okey, nombor tiga, belajar tak pelajar yang tamat mengikuti semua aktiviti pembelajaran yang ditetapkan dalam kursus layak mendapat sijil tamat. Apabila pelajar itu memohon pindah kredit MOOC, dan fakulti juga boleh membuat ketetapan untuk mengeluarkan sijil kompetensi. Yang kita nak fokus today adalah sijil tamat. Untuk sijil kompetensi kita belum buat lagi. Kita buat sijil tamat dulu. Sebab sijil kompetensi ni dia ada keperluan, ada satu komiti yang akan menetapkan apakah syarat-syarat kompetensi. So let us go step by step. Kita buat sijil tamat dulu. Dan pelajar juga dibenarkan untuk mengambil kursus MOOC yang setara dengan hasil pembelajarannya di kursus di UPM ataupun di luar negara bagi pindah kredit MOOC. Dan bagi tujuan pindah kredit MOOC, boleh juga menggabungkan beberapa kursus MOOC. Boleh ya, pelajar boleh memohon untuk pindah kredit MOOC dengan gabungan beberapa kursus putra MOOC. Berkenaan dengan sijil tamat ini, again, fakulti perlu menetapkan kriteria dia. Contoh, untuk sijil tamat ya, contoh ya, pelajar dimestikan untuk selesai menonton semua video kuliah di dalam kursus, contoh ya. Dan pelajar dimestikan untuk melengkapkan semua aktiviti dan melengkapkan sekurang-kurangnya 3 penafsiran secara dalam talian, dan jangka masa pembelajaran sekurang-kurangnya 42 jam dan memperolehi sekurang-kurangnya 2 lencana digital. Ini contoh. Jadi bila kita tengok ni, tetapan ni boleh jadi pelbagai. Jadi kita minta di fakulti, pihak di fakulti untuk mempertimbangkan apakah kriteria tetapan untuk sijil tamat kursus putra MOOC di fakulti masing-masing. Itu yang kita mintalah. Dan setelah mendapat kriteria tersebut, bolehlah memohon bagi pertimbangan fakulti permohonan penawaran sijil tamat kursus putra MOOC. Kita telah membangunkan kertas kerja, template kertas kerja untuk permohonan tersebut. Nanti kita akan tengokkan bersama lagi. Nanti ada remaining meeting time pula ni. Siapa punya account ni? Siapa punya account ya? Kate ni betul ke ada remaining meeting time ni dekat saya punya screen ni? Lagi 9 minit. Okey, syarat permohonan sijil tamat tersebut perlu memohon lulus penilaian jaminan kualiti kursus putra MOOC. Hanya kursus yang telah lulus penilaian jaminan kualiti sahaja dan telah melengkapi hasil pembelajaran kursus dari kebentuknya sesuai sahaja dan lulus penilaian kesetaraan bagi kursus akademik sahaja yang boleh memohon membuat permohonan sijil tamat kursus putra MOOC. Seterusnya berkenaan dengan sijil kompetensi. Kegunaan sijil kompetensi ini adalah bagi pelajar yang ingin memohon kredit transfer. Kenapa perlu sijil kompetensi ini adalah sebab yang sijil tamat kursus putra MOOC tu semua pembelajaran secara online dan tak semestinya ada sesi webinar, sesi bersemuka. Tak semestinya ada yang sijil tamat putra MOOC tu kan. Jadi MQA telah mengeluarkan syarat bahawa bagi permohonan pindah kredit MOOC perlu ada ujian kompetensi pelajar bagi mengesahkan identiti pemohon tersebut.
Jadi untuk mengesahkan entiti pemohon tersebut di fakulti perlu ada satu komiti yang akan menetapkan apakah penilaian kepada pelajar yang ambil online tadi tu. Betul ke dia yang ambil online tu? So kat fakulti boleh membuat penafsiran akhir. Contohnya penafsiran akhir dalam bentuk boleh buat online proctoring. Online proctoring ni maksudnya buat exam lah. Boleh bagi dia soalan exam. Okay, soalan exam secara bertulis boleh buat online dengan dia ataupun offline. Maksudnya boleh buat satu tarikh, ada exam dan pemohon-pemohon tersebut datang dan jawab soalan exam. Atau boleh juga buat sebab dia ni adalah penafsiran akhir kan. Jadi boleh juga buat penafsiran kompetisi tersebut dengan cara buat bagi dia projek, capstone. Minta dia buat portfolio dan apa-apa lagi penafsiran yang bersesuaian lah, macam kompetisi bersesuaian. Saya harap penerangan saya telah memberi makluman yang jelas berkenaan beza sijil tamat dan sijil kompetensi. Ya. Hari ini kita nak fokus kepada sijil tamat dahulu. Okey, ini satu contoh yang telah saya letakkan dalam kursus saya. Sebenarnya buat makluman semua, saya pun masih lagi membangunkan kursus saya data analytics ni. Ada beberapa lagi, saya dah cukup dah minimum. Tapi over the time sebab bila dah banyak kali offer the course, saya nampaklah apa yang perlu diperbaiki. Dan saya pun sama juga macam anda semua, hoping we can apply for the pensijilan untuk kursus data analytics tersebut. Saya mengajar kursus data analytics. Jadi contoh kriteria ini di nanti kejap lagi kita akan buka kursus tu. Okay, contoh kriteria ya, dalam kursus tu ada 5 badges, berapa ni? 6. Ada 6 badges yang kita, yang fakulti nak offer. Okay. Yang fakulti nak offer dan setiap badge tersebut akan dapat diperolehi oleh student sekiranya syarat-syarat setiap badge itu telah dilengkapkan. So apakah syarat-syarat tersebut? Tengok ya, di sini learning events ya. Learning events. Di sini ada satu contoh badge saya letakkan. Nama badge ni data analytics techniques. Nama badge ni. Untuk mendapat data analytics techniques digital badge ni di row yang keempat, nampak ya? Di row yang keempat, pelajar tersebut hanya akan dapat kalau dia dah lulus kuis satu. Kuis satu saya tu bernama data analytics techniques. Dan kuis satu ni pula saya dah letakkan tetapan dia. Dia hanya akan dapat menjawab, pergi menjawab kuis satu tu kalau dia dah dah took part in forum satu. Okay. Dan dia hanya akan dapat kuis satu tu lulus sekiranya dia punya markah melebihi 10. Jadi ini adalah kriteria tetapan tersebut. Dan forum satu tu pula dia akan dikira complete kalau dia dah post ataupun reply sekurang-kurangnya sekali. Dan forum satu tu pula hanya akan boleh visible kepada student itu sekiranya dia dah tengok the video. So ini adalah contoh trail. Dan di dalam kursus tersebut, bagi pelajar mendapat data analytics certificate, completion certificate tersebut, mesti telah mendapat sekurang-kurangnya 2 batch. Contoh batchnya adalah, nama batchnya adalah sekurang-kurangnya 2 sebab ada 6 kan? Sekurang-kurangnya 2 data analytics techniques digital batch dan exploratory analysis digital batch. Ini adalah contohlah yang saya letakkan. Ada apa-apa soalan? Ia akan jadi lebih clear kalau saya dah masuk dalam kursus tersebut ya. Okey, saya masuk dalam kursus dulu untuk tunjuk kepada semua. Hopefully dia akan jadi lebih clear. By the way, saya ingin mengingatkan semua pihak fakulti, jangan lupa ya untuk backup kursus masing-masing dalam pembangunan tu. Di KIT kita juga ada buat backup juga. Kita baru buat sekali je backup, tapi untuk jangka masa panjang dan regular secara berkala kita harap fakultilah untuk melaksanakannya. Okey, buat makluman, ini saya dah masukkan kursus ni. Kursus ni dibangunkan bersama dengan Universiti Telkom. Konten dia. Okay. So di dalam kursus, this is how it looks like.
bila masuk. So seperti biasalah storyboard dia mesti ada welcome. So ada video welcome. Dan ini tambahan yang sebelum ni kita tak ada. I think this one kena besarkan sikit. So yeah, saya turn editing on. Jadi ini adalah harapan dan hopefully setup yang perlu kita laksanakan supaya jelaslah. Jadi dalam bengkel ni kita akan tengok macam mana nak setup dan hopefully lepas tu setiap fakulti boleh setupkan di dalam kursus masing-masing. Sekiranya perlukan bantuan kit untuk setup pun kita boleh setupkan. Tetapi yang pentingnya nak tengok kriteria. Okey, adakah lebih jelas? Saya tak cukup jelas ni. Ke saya punya ni kecil? Oh, saya punya ni kecil. Okey. Okay, nampak ya? So bila dah masuk kan biasa kan ada bahagian welcoming, so ada video welcoming dan iklanlah tentang digital badges. So digital badges tu kita kena bagi tahu dekat student, these badges will be awarded kalau you dah complete. So apakah yang dah complete tu nanti dia kena go through lah step by step. Okay. Dan juga ada forum. Okay, this is the basic. Di dalam Putramu platform tu, kita sama sebenarnya dalam Putra Blast ya. Bila kita edit setting, kita nampakkan ni semua kan. So kita boleh letak-letakkan maklumat secara sesuaian bagi setiap keperluan. Dan di dalam ni, ini yang saya maklumkan tadi, boleh pakai restrict access. Restrict access ni bertujuan untuk bila saya klik ni, add restriction. Saya tunjukkan dulu, lepas ni saya akan bagi break untuk kita explore bersama ya. Tengok ya. Restrict access. Okay, boleh turn editing on. Lepas tu masuk dalam mana-mana aktiviti. Boleh tengok dekat bahagian access restriction. Dalam access restriction, ada these things. Okay. Yang kita akan banyak perlukan adalah activity completion dan restriction access. Restriction access ni, okay, boleh klik ya. Restriction access ni bermaksud kita boleh kan, jika ada cadangan penambahbaikan kita boleh perbaiki borang ni. So dalam ni kita tetapkan student mesti ataupun dia mesti tak boleh. Dia tak boleh melakukan ataupun dia mesti melakukan. Itu maksudnya di sini. Kemudiannya oleh sebab this is restriction set. So kita boleh set kan contohnya student hanya boleh nampak. Ni gambar mata ni kita boleh letak bagi dia nampak, boleh letak dia tak nampak. Kalau kita letak tak nampak, dia akan terus invisible kalau dia tak meet the condition. Kalau dia dah meet condition, dia terus nampak. Kalau kita tak padamkan mata ni, nanti akan nampak, dia akan nampak tulis kat situ lah, you tak nampak benda ni sebab apa. So up to you what the design you want. Dan ini boleh, bila kita letak cursor dekat sini, dia akan tulis lah hidden entirely if user does not meet conditions. Click to display breakout. So dia akan grey kan lah. Dalam activity completion ni boleh pilih. So contohnya untuk yang ni contoh ya. Ini untuk forum sebenarnya doesn't really apply tapi kita boleh letak juga. Sekiranya pelajar tu tak, maknanya kita akan buat supaya pelajar tu tak nampak this thing. Kalau dia tak completekan, okay, kalau dia tak completekan box content ni. Maksudnya kalau dia, ini sebagai contoh ya. Dan kita boleh tambah lagi restriction tambahan. So dia akan auto keluar dekat sini end. Kalau kita nak buatkan dia O, kita tukarlah kat sini jadi any. Faham tak? Ada soalan ke? Laju sangat ke saya? Hello? Dengar. Ini sebagai contoh je dulu ya. Nanti we will go through. Saya nak tunjukkan contoh macam mana pakai access restriction. Sebab dalam Putra Blast, kita memang jaranglah kita pakai access restriction dalam Putra Blast kan.
Dalam Putra Mood ni dia lebih lebih fleksibel lah untuk kita buat pelbagai perkara. Okey. Dr. Saad, ya ya. Ya. Yeah. Kalau untuk apa nama ni webinar ni, like workshop ni, kami akan dapat yang recording version tak, supaya sebab sekarang ni mungkin tak nampak lagi, nanti bila nak buat nanti kan. Mungkin better kalau ada copy of yang workshop ni lah. Okey, boleh. Siapa host ya? Host boleh tak tolong rekodkan? Saya dah rekod tu. Oh, dah rekod ya. Okey, terima kasih. Sebab saya okey, terima kasihlah dah rekod. Nanti kita kongsikan ya Dr. Radia. Dan ada sama-sama. Dan ada tutorial juga. So itulah sebenarnya memang Kate ni dapat banyak bantuan daripada Dr. Radia sendiri, daripada tim JK, daripada tim penilai Putra Mood kan. Nanti kita nak memang nak minta input lah. Maybe next ni perlukah dibangunkan satu tutorial khas? So kita tengok nantilah macam mana. Okay, dekat sini tadi ini adalah restriction set satu. Okay, bayangkan ini dia boleh buat nested. So kita boleh buat gabungan. Kalau kita, okay. So ini contoh sahaja, saya letak je apa-apa. So my point is that kita boleh tentukan, kita boleh tetapkan apa yang kita nak set tu. So yang this setting, kalau nak tengok, so inilah yang kita nak minta input ni. This setting, how do we express to letak dekat sini? Sebab dokumentasi itu masih lagi diperlukan. Dan untuk setting di sini, I think sebenarnya dia senang je nak set up ni. Kalau dah ada yang dah mula pakai, nanti boleh lihatlah. Sekarang ni saya, okay. Tengok ya, yang ni ada yang kita letak dia nampak, ada yang kita letak dia tak nampak. Kita test. Okay. Lepas tu tekan save and display. Bila tekan save and display, di main tadi, dia akan keluar macam ni. Okay. So ini adalah how we use the access restriction. Tapi by right, of course lah, dekat welcome, kita tak payahlah letak access restriction sepatutnya. So saya padamkan balik. So nak padamnya, delete sahaja. Okay ke? Jelas ke? Save and display. So, okay. Now I will go through this. Silakan kalau nak tengok and have a feel, boleh enroll dalam kursus ni, boleh pergi dekat search courses kat atas ni, boleh type data analytics and please enroll. Silakan. So, di sini dalam kursus ni sama juga dengan kursus orang lain. Ini saya sedang turn editing on ya. Sama juga dengan kursus orang lain. Ada design, so design up to you. Ikut berapa modul. Dalam kursus ni ada 6 modul. Di dalam modul yang pertama ni dan saya punya setting, kita buat M1, M2, M3. So M ni mengikut setiap modul lah. Dan di dalam ni ada makluman, ada konten seperti biasa, ada slideshow, ada video, ada infografik, ada forum. Dan di sinilah yang kita boleh buat penetapan. So tengok ya, modul. So modul lagi, modul. Kebetulan kursus saya buat Putra Sigul hari tu, so this is still here, tapi saya hiddenkan dia. So now I hope everyone tahu, access restriction ni sebenarnya tujuannya untuk hide. Sebab dia access restriction, kita tak bagi orang lain access. So dekat dalam yang kursus saya ni, ada satu section ni memang saya bagi kepada this one sahaja. Sebab kursus ni saya dah tawarkan 3 kali. Dan dua kursus, dan ada 2 semester yang perlu this section. So saya control kepada this section sahaja for this group. Sebab, okay kita tengok ya, access restriction ini pun kita boleh set upkan untuk group. Jadi di sinilah di mana kita boleh set up. Katakanlah kita pakai kursus pertama tu untuk mengajar satu komuniti khusus. Dan bagi komuniti khusus tu, satu section tu content dia nak untuk that komuniti sahaja. So this is why we can do it. Dalam example ni saya tunjukkan contoh O ni sebab dia any. Sebab ada khusus daripada sebab ada 3 group berbeza. Jadi 3 group berbeza ni, or ni sebab mana-mana group boleh akses. Okay. Saya ingin highlight juga, hopefully
not scaring people off. Sekiranya tak tahu nak set up kat sini pun tak apa, nanti Kit akan bantu. Cumanya dalam mingkil ni kita nak fikirkan bersama and nak release. This is something that each khusus pertama perlu fikirkan, ya. Okay, ni yang saya nak tunjukkan tadi. Checkpoint satu. Saya nak suggest kita gunakan checkpoint ini. Kenapa perlu ada checkpoint? Sebab kita nak biarkan, kita nak design khusus supaya pelajar boleh belajar sendiri. Kendiri, maknanya kan? Maknanya kita tak ada masa nak mengajar tu. Jadi pada masa sama, macam mana kita nak award pelajar tu kalau kita kalau sistem tak dapat trace apa yang dia dah complete. Jadi design dalam kursus saya ni again, ya, ada empat modul. So dalam empat modul ni ada checkpoint. Dalam checkpoint pertama, anyway dekat dalam ni sebenarnya saya buat dua checkpoint. Okay, dalam checkpoint pertama ada dua quiz. Quiz ni merupakan syarat untuk pelajar tu dapat digital badge tersebut. Dan di sini kuis ini untuk pelajar tu nampak kuis satu ni, dia hanya akan nampak setelah dia participate in forum in the forum activity in module 1 dan so ini dan dia punya dia dah participate in game dalam module 1. Dan dalam modul tu dia dah participate in forum dan dia dah participate dalam game untuk forum 2. Apakah game ni? Okay, saya tunjuk, ya. Dalam modul 1, okay, ini modul 1. Modul 1 tu what is data analytics, tajuk dia. Dah sajalah kita letak ni types of data analytics, infographic untuk merumuskan dalam this modul ada apa. So dalam ni ada slideshow, ada video, ada forum dan ada game. So ini forum ni tadi. So forum ni memang aktiviti yang biasa saya gunakan dalam kelas saya untuk let the students to explore dan share berkenaan dengan contoh any existing dashboard. So saya panggil forum pertama ni spy it out. Di dalam ni kita minta untuk student identify data analytics projects, apakah the project itu, why is interesting, lepas tu apa data type, apa data mining that is involved, dan dia kena upload. So in the past students dah upload dan menjadi tugas kita sebagai pensyarah, pengajar untuk the course untuk respond to them. So ini yang dah respond. Okay. Di dalam ni, okay, itu forum tadi. Lepas tu syarat yang kedua, dia boleh nampak kuis satu kalau dia dah buat game satu. Jadi bila tengok kat sini, kat dalam ni saya tak buat kuis. Saya ambil H5P. H5P ni saya gunakan H5P sebagai kuis. So kuisnya adalah dia kena isilah. So ni dia kena isi dan kena dapatkan markah dan buat 5%. Kenapa saya pakai H5P? Sebab H5P ni dia boleh repeat, kan? Dia boleh repeat dan student boleh dapat maklum balas immediately. Kalau nak pakai quiz biasa pun boleh juga. Cuma for me design dia, I prefer H5P sebab saya rasa dia nampak dia lebih, design dia tu lebih interaktif lah. So boleh buat game macam ni. So this is why penekanan pembelajaran kendiri tadi. Okay, so ini adalah untuk module 1. Jadi sistem akan automatically trace hanya student yang dah dapat activity completion. So this activity completion dekat forum ni kita dah setkan, okay, activity completion dia. Anyway, bila kita forum, sekarang ni kita dah activate kan, forum pun pensyarah boleh buat grading, ya. Sebab dalam version model yang sekarang ni, forum pun kita boleh bagi grading. Nanti saya tunjukkan di bawah ada forum yang saya gunakan untuk grade dan itu yang merupakan milestone untuk checkpoint yang bersesuaian lah. Di dalam sini kita boleh set activity completion. Activity completion tu student mesti post discussions or replies and must create discussion lah.
Yang ini sebab dah ada student completed, tapi kita boleh change it to masukkan apakah salah satu, apakah kriteria yang kita nak di sini. Sebelum ni, I think di UPM dah ramai yang menggunakan activity completion ni. Tetapi sekarang kita nak extend. Kita guna activity completion ni, kita gabungkan bersama dengan access restriction to us to design untuk bagi batch. Okay, sebelum saya tunjuk how to set up batch. Okay, ini adalah untuk quiz satu ya. Untuk quiz dua, data preprocessing ni, di sini student mesti dah lengkapkan forum activity bagi modul 3 dan self-assessment. Self-assessment dalam modul 4 ada ni, self-assessment. So self-assessment ni, kali ni kita tak buat game, tapi saya gunakan video. Dalam video, student have to watch this video and kena jawab lah things inside here untuk dia dapat access completion tracking. Macam mana kita nak pastikan bahawa sistem tu tahu student tu dah complete ke tak complete? Bila kita dah turn editing on kan, pergi kat bawah ni, kita nampak ada di sini report. Bawah report ni ada activity completion. Boleh klik activity completion ni. Dalam activity completion ni, di sinilah dia akan trace siapa yang student dah lengkapkan dan siapa yang student tak lengkapkan. Okay. So inilah caranya macam mana sistem tu boleh trace student tu punya participation ya. Kat sini buat maklumat dia ada banyak yang tak lengkap sebab saya dah update kursus ni. Ada sebelum ni kesilapan saya setiap satu kursus saya createkan dia berbeza-beza, tapi now sebab nak redevelop, redesign this supaya boleh buat kendiri, so saya satukan saja some of the content tu saya buatlah. Kita look forward untuk memberikan digital badges kepada student yang ke depan. Okay, itu adalah contoh untuk checkpoint satu. Dan checkpoint satu ini akan digunakan dalam digital badge. Okay, so seterusnya dalam kursus ni kita ada modul yang lain. So dalam modul tu boleh buat pelbagai lah. Biasa kita course design, kita boleh buat gabungan game, kita boleh pakai lesson, dan kita boleh letak additional materials, dan boleh buat ujian, boleh buat glossary dan juga quiz. Bagi checkpoint 2 pun sama juga. So saya cadangkan setiap fakulti untuk guna design menggunakan checkpoint ni. Dan dalam checkpoint ni lepas tu boleh create the quizzes. Sebab quiz ni yang merupakan indikator untuk pelajar boleh dapat badge. Okay. So bila dah sudah tu kat bawah ni, baru boleh ada summary and conclusion, and then set up untuk certificate. Certificate ni kita akan letakkan di bawah summary and conclusion. Sebab dia dah habis tu, maksudnya kita akan congratulate the student. Student tu mendapat certificate setelah dia selesailah. Ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya tunjukkan dulu contoh how to set up badges ya. Okay, dalam ni khusus ni, bila kita dah turn editing on kan, dekat atas ni perasan tak ada course management? Boleh klik ya course management ni. Lepas tu kat dalam ni kan nampak ni semua kan. Okay, boleh klik manage badges. Dalam manage badges, kat sini lah kat mana kita set up untuk the badges. Okay, tak buat dia. Okay, ada beberapa step yang kita perlu laksanakan. Saya tunjukkan dulu contoh satu setting lah. This one, data analytics techniques. Data analytics techniques ini dia punya setting adalah orang tu pakai this sentence supaya sama je semua. So design ni
setiap fakulti punya khusus, punya design dan tiket akan buatkan. Ini contoh sahaja design, contoh batch yang telah disetapkanlah setakat ini. Dan maklumat ini, yang di bahagian ni semua kita letakkan ke KIT sebab nak sebab KIT perlu dapatkan maklumat ni nanti. Boleh juga letak nama, letak maklumat fakulti, tapi buat masa ni saya rasa senang nak standardize, letak maklumat email fakulti, email KIT lah. Sebab kita bayangkan mungkin in the future apabila student ada nak soalan nanti ataupun bila sebab digital badges ni boleh di-export ke LinkedIn. Dan kita moving forward, kalau kita ada good numbers, kita boleh subscribe kepada digital badges application pula. Contoh badges yang kita ada sekarang ni. Hello, testing, dengar tak? Saya punya phone pula. Hello, testing, testing, testing. Dengar. Hello. Dengar. Kita bayangkan student bila dapat digital badges ni, digital badge tu nanti boleh diexportkan kepada aplikasi luar. So sekarang ni oleh sebab kita belum subscribe, Moodle ni punya badge kita boleh exportkan ke something called badger.io. So badger.io ni dia macam jambatan. Okay, untuk membolehkan keterlihatan global tadi. So bayangkan student kita akan boleh bawa dia punya digital badge tu masuk kat Badger, dan dari Badger ni boleh export ke platform lain. Boleh export ke platform LinkedIn contohnya. So we want to see kalau ada good numbers nanti baru boleh subscribe kepada Credible ataupun lain-lain platform lah. Sebab buat masa sekarang ni pun dah start. Untuk you nak apply kerja ke, nak apply mana-mana ke, digital badges tu really carry weight untuk this new digital generation kan, digital era. Sebab itu kita buat inisiatif pemerkasaan global tu supaya kita nak sediakan dalam kursus pramuk ni akan ada digital badges dan akan ada digital certification completion dan diiktiraf oleh institut dan juga organisasi-organisasi lain lah. Okay, ini maklumat general dia. Bagi kriteria, ni yang setting tadi. Kriteria ni simple je sebenarnya nak set. Sebab kita dah tetapkan tadi. Kan tadi dia buat checkpoint. Sebab dalam checkpoint tu kita kata student ini akan dapat this digital badge kalau dia lulus dan dia dah buat quiz satu. Sebab dalam quiz satu tadi kita dah tetapkan dia mesti dapat markah 10. Automatically, sebab dalam quiz tu kita dah set up. Dia jawab ni dapat markah. Quiz ramai yang dah tahu kan menggunakan quiz tu memang boleh kira lah automatic markah dia. So setting-setting tu semua mesti dia macam berkait-kait ke belakang tau. Nampak tak? Jadi sebab itu perlu saya cadangkan kita buat checkpoint. Sebab dalam checkpoint ni dia akan trail kepada apa aktiviti lain yang student perlu completekan. Okay ke? Jelas ke? Fully jelas ya. Saya tunjuk ni pula. Kalau student punya view macam mana? Ni pun selalunya orang tanya kan. Student view. Ini student view. Benda student view. Okay, ini masalah besar. Sekiranya anda selalu melihat this screen, silalah beritahu kepada KIT supaya KIT boleh isi SPICT tu. Okay. Wonderful time to happen. Sebenarnya sometimes dia okay je. Okay, dah sedang ni kan. Okay, this is student view. Bila student view, okay, dia masuk. Lepas tu dia kenalah isi maklumat ni semua. Lepas tu dia welcome ni kan. So dia kena welcome forum. So ini akan, ini pun satu lagi perlu kita fikir bersama. Bila kita tak welcome macam ni je, student tak tahu pun kena klik.
Welcome. Let's to join, you have to answer this forum. Kena letaklah ayat macam tu lah supaya dia tahu nak klik kat situ. Lepas tu, student tu kan boleh klik semua ni. Okay, katakanlah dia klik dulu checkpoint satu kan. So checkpoint satu dia tak akan nampak soalan quiz tu. Nampak tak? Sebab, dan siap ada tulis pula kat sini. If you cannot see the quizzes yet, that means you have not completed. So kita kena fikirkan lah macam mana cara kita nak communicate dekat student tu. Sebab beza. Bila kita mengajar dalam semester, kita berada bersama dan kita suruh student masuk dan buat. Untuk putramu ni, kita kena fikirkan how to communicate and student tahu. This are the main. Contohnya macam saya tengok sekarang ni kan. Saya tak puas hati ni, ni kena jadi 3 point ni. Sebenarnya, these are 3 digital badges ni. A, B, C. So, benda-benda macam ni kita kena fikirkan how to communicate supaya student yang belajar tu dia dapat rasa ada social presence of the instructor. Okay. Bila masuk dalam ni, dia nampak macam ni je lah. Ini student view. Okay. Bila dia nak next tu, dia klik lah modul tu. So, dikit apa yang kita akan bangunkan. Lepas ni, kita akan bangunkan tutorial how to guide students to learn in the Putramu. Sebab kita kena bayangkan again, pembelajaran kendiri. Okay ke? Clear ke? So nanti dia boleh go through. Okay, nampak ya? So semua nanti dia kena masuk lah. Dia kena masuk. Lepas tu kena complete. Sekejap. So next ni adalah checkpoint. So again, selagi dia tak complete tadi tu, dia tak akan nampak lah yang checkpoint ni. Okay, kita tengok balik yang certificate tadi. Certificate, okay, ni saya lupa nak letakkan gambar dia. Summary ni. Certificate tu, yang ni, sebab mata tu kita tak padamkan, dia nampak lagi ni. Ni contoh eh. Maknanya kalau dia tak completekan, saya untuk the course, ini pun saya kena bawa berbincang juga dengan ahli kumpulan di fakulti untuk get them endorsed. So menjadi tugas penyelaras khusus untuk communicate lah dengan ahli kumpulan dan juga sebaiknya dengan KJ dan juga penyelaras program yang berkaitan ke untuk get endorsed bahawa design dan content tu mencapai satu tahap. Sebab especially kalau khusus tu ada aim nak ke arah credit transfer MOOC, kita kena pastikan kandungan khusus tersebut setara. Okay, next saya nak tunjuk setting untuk sijil pula. Okay, ini untuk student eh. Student, so bayangkanlah nanti student tu kena complete lah ni semua. Okay, sekejap nak return to normal rule. Okay, saya harap semua tahu dah ya cara nak menggunakan function tu, return to normal rule. Tadi nak tunjuk apa? Okay, setting untuk certificate kan. Okay, so tenang editing on. Setting untuk certificate ni, dia mudah sahaja. Sekejap. Okay, ni edit. Okay, saya nak cerita sikit pasal gambar orang kat sebelah. Kalau perasan gambar orang ni boleh klik tau. Ni. Ini no groups. Sila pastikan sekiranya tak ada intention untuk tu, kena pastikanlah no groups. Kalau nak ni, kalau nak specifically pakai separate groups with all means, you can use lah. Tetapi kebanyakannya kita nak buat supaya student boleh masuk dan dia boleh join mana-mana group dan pada bila-bila masa dia boleh belajar sahaja. So ini adalah setting untuk certificate. Certificate ni nama dia custom certificate. So kita letak ni title ni students have to complete. So ini kena improvise lah, nanti saya kena ubah ni ayat di sini. Restrict access. So this access restriction yang kita boleh letak berdasarkan ketetapan kita. Contohnya tadi untuk kursus ini kewajipannya dia akan dapat certificate tu kalau dia dah complete kuis 1 2 3 4 5. So ada 6 milestone dan semua 6 milestone tersebut dia perlu lengkapkan. So itu adalah design yang perlu difikirkan oleh pihak fakulti dan itu yang nanti kita akan minta kelulusan daripada daripada senat dan
daripada JKKU untuk dapatkan daripada senat tu sebenarnya I think one off saja. Nanti Kit akan buatkan kertas kerja permohonan persijilan, program persijilan khusus Putramuk secara blanket kita akan buatkan di Kit. Tapi kita perlukan maklumat mana khusus yang akan pergi ke ke persijilan tersebut. Di JKKU yang akan dibentangkan bagi setiap fakulti punya permohonan lah. Okay. Sekejap ya, saya buat setting dulu. So ada 5 syarat untuk ini, so kuis 5 dan juga okay. Tengok ya, bagi setiap kuis ni, setiap satu kuis ni nama dia untuk my design, nama dia matching dengan nama badges supaya jelas untuk communicate kepada students. These are the things that they have to do. Untuk ada salah satu tu EDA, EDA dia kena ini. Okay. Dan saya tak nak bagi diorang nampak ni. Oh, okay, boleh. Kena bagi supaya dia dia tahulah kan. Jadi di sini cakap Okay, so this is an example on how to communicate with the student, and then kita boleh gunakanlah apa heading bersesuaian. Okay, lepas tu boleh save and display. This is how it would look like di dalam kursus tersebut. Certificate tu nanti student akan nampak ni. So dia kena tahu bahawa dia kena lengkapkan lah. Hello. Dan di sini untuk certificate dia ada beberapa tetapan lain. Akan email terus kepada pelajar tu, kepada pengajar tu, dan mesti access tadi. Dan activity completion. So activity completion ni perlu untuk kita boleh trace siapa student yang dah dapat certificate yang dan dah complete. Okay, saya tunjukkan pula macam mana cara nak add certificate. Okay, di sini add activity, lepas tu klik custom certificate. So dalam custom certificate ni boleh masukkan maklumat yang tadilah. Itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Silakan. Silakan. Boleh ada nak bertanya? Okey ke? Kita nak break dulu? Dah penat ke? Assalamualaikum Dr. Fad. Jom boleh. Okey, yang ini yang kita buat ni is for those courses MOOC yang dah ready lah kan. So kita plan untuk yang ke depan juga kan. So betul. Saya faham gitulah. Ya. Tapi khusus yang sedang dibangunkan doktor, kita minta untuk isi strategi penawaran tadi itulah. Sebab so ini yang something yang kita nak change. Sebab sebelum ni design tu kita tak fikirkan kat mana dia dapat digital badges dan kat mana dia dapat completion. So it is an advantage kepada kursus yang belum siap untuk be redesign kan, sesuai.
dengan ke arah nak ada digital badges dan certificate tu lah. Dr. Shuaib, okey tak? Okey, okey, okey. Okay. Silakan Dr. Nadia. Nak tanya, yang untuk digital badges ni, adakah design dia ditentukan oleh UPM ataupun fakulti yang harus come up with the design yang macam sekarang ni Dr. Fad ada tunjukkan yang a few digital badges untuk Dr. Fad punya course kan? Mm-hmm. Jadi macam ni? Perancangannya macam ni, dekat dalam digital badges ni, kita tadi ada borang kan, masa tak ada borang ni. So kat sini kita letakkan ayat, kita minta maklumat, satu minta maklumat, design tu reka bentuk akan disediakan oleh KIT. Tapi reka bentuk ni, so perancangannya di KIT, nanti kita akan sediakan beberapa design, minta di fakulti untuk pilih lah. Is that okay? So maknanya borang ni kena tambah baik kan. Nanti kita akan kat somewhere kena ada satu bahagian, dia pilih nak design mana. Atau mungkinkah sebenarnya cadangan doktor nak fakulti buat sendiri gitu ke? Tak. Saya just tanya. Sebab kalau macam kalau fakulti perlu sediakan, kita yalah kena maklum kepada fakulti lah. So okay lah kalau KIT tolong sediakan, alhamdulillah. Sebab kita nak standardize kan. So so dalam perancangan KIT, kita akan ada beberapa milestone lepas ni. Ni bengkel, lepas tu minggu depan insyaAllah kita akan mesyuarat dulu balik dekat KIT apa postmortem. Selalunya kita ada bengkel postmortem, kita ada mesyuarat postmortem. So ini postmortem bengkel ni, apa input-input, lepas tu nak akan disekalikan dengan yang mesyuarat minggu lepas. Sebab KIT perlu buat satu kertas kerja ni, KIT kena buat satu kertas kerja cadangan pensijilan khusus pertamu. Dan di dalam tu kita akan nyatakanlah bahawa kronologi. Sebab itu kita perlukan kronologi ni. Kita kata kita dah maklumkan dan ini adalah respon dan fakulti bersedia, fakulti bagi respon ke kepada komen pun kita kena letak. Dan ini merupakan perkara bahan-bahan dan aktiviti yang kita akan laksanakan. So untuk perancangan penawaran ni, kita akan berikan kepada fakulti setelah the process. Tapi untuk bengkel ni tujuannya kita mendapat respon dan berfikir bersama apakah strategi penawaran dan strategi data batch dan persijilan ke arah kredit transformer. Ada masa lagi betul? Kita go step by step ya, insyaAllah sama-sama. Silakan, ada soalan? Okay, saya bukalah dekat chat sekejap. Ada dua sijil berbeza, adakah kriteria berbeza atau boleh sama? Digital badges dan cert of completion. Terima kasih Dr. Salah dah pernah jawab. Bezanya adalah level kan. Kursus tu maksudnya di akhir. Nah, dapat kursus tu mungkin dia ada beberapa digital badges berdasarkan competencies dan sesuai. So bagus apa kata competencies di situ. Saya guna perkataan hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran tu dia relate juga dengan kompetensi kan. Dan selalunya memang, bukan selalunya, memang kita akan ada satu sahaja, set of completion. Terima kasih juga dah ada perbincangan kat situ dengan Dr. Irwan. Ramailah lagi di sini ya. Terima kasih. Oh, okay, demo. Okay, alhamdulillah. Tak ada apa-apa ke? Tak, orang tak ada soalan ke? Kita pernah nak break? Boleh jadi ke bengkel? Kita pernah. Saya Dr. Nordin dari Fakulti Kejuruteraan nak tanya soalan. Ya, Dr. Okay. Set of competition tu, adakah dia mesti memenuhi syarat apa pembelajaran yang 42 jam tu? Ataupun tak perlu macam? Okay, terima kasih Dr. Nordin. Yang itu fakulti tentukanlah. Sebab macam ni, 42 tu pun kita baru dapat input minggu lepas ada taklimat kesetaraan. Taklimat kesetaraan minggu lepas kita letak minimum 2 jam asalnya tau. Minggu lepas punya taklimat yang ni. Kan slide dia, konten dia lebih kurang sama je. Sebab yang kat sini kan, asalnya yang kat sini kita letak 2 jam sebab kita kata sekurang-kurangnya. So kita bayangkan, ini sebab sesi yang sebelum tu, engagement, hasil engagement yang sebelum tu,
kita bayangkan kursus program ni student tu boleh speak kan. Katakanlah wujud seorang ni yang dia memang suka collect digital badges dan suka collect cert. Ada tau macam tu. Dan mungkin dia dah belajar tempat lain, dia masuk. Lepas tu dia nak dia nak ambil exam je. Sebab dia punya target tadi nak digital badge kan. Soalan saya, konten yang kita sediakan tu, ialah macam kita bagi kuliah, kita bagi 42 jam punya teaching punya hours kan. Ini teaching hours kan 42 jam tu yang dimaksudkan. Itulah. So adakah konten dalam mock tu dia macam cover 40 jam punya ni lah teaching content, then lepas tu kita akan bagi dia exam kan, sama ada online ke offline untuk completion tu kan. Boleh. Saya bayangkan kalau nak mudah ikut syllabus content material science dah ada dia punya apa rancangan pengajaran dia tu. Just buat recording teaching macam biasa, then let's go student go through on the video 40 jam ikut yang inilah kandungan kursus material science contoh. Lepas tu kalau dia nak ambil nak completion tu dia kena attend exam lah. Betul. Macam tu. Boleh buat macam tu kan? Ya, boleh buat macam tu. Cumanya kan bila pengiraan jam masa dia untuk menyiapkan forum kan, nak tempat forum, nak tengok dan dia nak assessment. So sebab itu dia terpulang kepada fakulti lah. Cuma ini yang minggu lepas punya contoh dicadangkan untuk letak directly 42. Sebab dalam perbincangan tersebut dia kata senang untuk kita mapkan. Tetapi itulah saya pun nak mendapatkan input Emoso Learning yang cerita 2 jam tadi tu. Macam mana kalau ada pula student yang memang jenis nak speak track tu? Macam mana? Apa pandangan doktor ya? Ataupun kita kata tak boleh. Kualiti kita adalah itu yang belajar tempat lain. Dapat dia belajar tempat lain tu tak sama kualiti yang kita. Nanti dia dapat digital badge kita. Dia prescribe dapat digital badge. Dia dapat digital badge kita tapi sebenarnya dia belajar kat tempat lain. Lepas tu kalau something happen in the future ke apa-apa benda, tengok kualiti tak bagus, orang tengok resume dia, dia bawa nama UPM tu kan. Tapi so, digital badge tu dia dapat pada tahap-tahap yang tertentu aje, tak sampai completion lagi. Jadi kita bayangkan yang 42 ni untuk certificate lah. Certificate kan? Yang certificate tu carry along lah the 42. So okay, I see what you mean. So maksudnya to you baik tetapkan doktor mencadangkan untuk certificate tu tetapkan minimum hours tu sama dengan jangka masa pembelajaran ya, 42 ya. Okay, especially bagi kursus yang akademik kan? Tak, maksudnya yang kalau kita dekat kelas 42 jam teaching hours kan, kalau dekat face to face. Face to face ni kan. Itulah konten yang sesiap tu, yang saya siap tu dalam range tu lah 42 jam dah ada topik-topik dia. Kan, so orang akan go through then at the end dia kalau dia nak completion dia kena attend exam lah. Betul. Saya cadang buat online lah, page to page ke one to one kan. Karena ada penipuan dekat situ. Betul. Yes. Very clear. Thank you very much for your idea. Cuma saya terfikirlah doktor, kalau 42 jam ni kan waktu bersemuka. Perlukah kita fikir ambil 80% sahaja daripada 42? Sebab kalau nak ikutkan dia punya the total hours sebenarnya 120 kan? Kalau kiranya dapat 42 ni dah minimum. Campur dia punya buat assignment masa dekat luar kan? Betul. Jadi, sebab kita tak boleh ambil 120. Sebab bagi sistem dia calculate ni, dia akan calculate masa untuk student tu online. Student tu spend masa online tu berapa? Okay, saya terfikir tadi 42 darat. Tapi kalau video yang saya siap dah ada 42 jam, kira dia tengok, kira dah 42 jam tak boleh. Itulah saya terfikir sekarang. Salah satu juga kerja dikit, yang kerja-kerja saya lah ni, saya analyse masa student spend. Okay, I will look into that. And ini saya akan kongsikan nanti lah. Ini akan menjadi the figure. Sebab sertifikat tadi gini doktor,
Saya tengok ialah 80%. Kita punya syarat nak exam kan student kena kehadiran 80%. Betul. Kan? Betul. Adakah patut kita 80% daripada 42 ni? Sebab untuk online, jangka masuk online ni kita tak boleh letak nombor tu tinggi. Sebab mungkin student tu dia masuk, lepas tu dia memang tak, dia tak highly reliable on our ni, ni sangat. Platform sangat, dan mungkin dia adalah speed track punya orang kan. So kalau 80% daripada 42 ni berapa ya? 30 lebih lah kan. Okay. Yelah, dia tengok boleh klik video dia, dah 80% dia tengok pada video tu, kira kita assume kira je dah. Baik ya. Betul. Waalaikumsalam. Silakan, siapa tu? Irwan eh? Irwan Hanif daripada Bali. Kalau kita tengok cara MOOC diamalkan di luar negara, adakah memang dia tetapkan kalau kita nak ambil kat kursus kat Coursera, kita kena habiskan 40 jam dengan dekat platform tu untuk kita dapat sertifikat? Rasanya tak ada sepanjang saya punya pengalaman. Sebab antara kelebihan buat MOOC ni adalah flexibility masa tu. Jadi kalau kita letakkan hard minimum sampai 40 jam, jadi macam defeat the purpose. Kenapa orang nak ambil online kalau terpaksa ambil yang lama? Betul. Thank you doktor. Itulah sebab itu asalnya sebelum ni kita letak 2 jam sahaja. Sebab kita bayangkan contoh kita bayangkan 2 jam tu maknanya dia at least lah dia spend time in the quiz kan. Sebab ada 5-6 perkara tadi tu, 2 jam tu kalau bahagi, so maybe at least satu tu dia spend masa 20 minutes. Sebab itu saya letak 2. So you are lighting now. So perkara-perkara ni lah juga Dr. Nordin dan juga Dr. Ilan. Saya tak faham yang maksud 2 jam tu. Maksudnya 2 jam dia kena buat apa? Feedback ke dalam sama macam ataupun masa dia view untuk tengok video. Ni kita tengok sama-sama setting ni. Mungkin saya silap. Kita tengok dia dalam sertifikat ni untuk sertifikat kan tadi dah add tu. Kita ni activity completion, students can mark require view this access. Kena cari cara maybe juga highlight Dr. Irwan tadi betul juga, sama ada dekat dalam sistem ni pun okey macam ni. Apabila nak bagi okay, macam mana saya nak pecahkannya? Okay, number one, seperti yang Dr. Irwan highlight tadi, dan ini juga mungkin perlu kita kajikan lebih lagi. Nak minta bantuan jawatankuasa kualiti Putramu, Dr. Irwan pun salah seorang ahli, ada lagi 5-6 orang ahli ni, 4-5 ahli ni, saya nampak Dr. Salahuddin, Dr. Irwan, Dr. Salmah, Dr. Adlina, dan juga, apa lagi seorang ya? Dr. Sabrina, ya, buat bakluman, mereka merupakan ahli jawatankuasa penilaian jaminan kualiti Putramu. So memang banyaklah input yang diperolehi oleh KIT. Terima kasih banyak. So untuk jangka masa pembelajaran ni, itu saya letakkan contoh doktor, sebab selalunya di kurikulum dia kata kena tengok untuk kesetaraan tu. Untuk kesetaraan tu yang dia kena tengok, sinopsis kena sama, 80% kena setara, dan juga JJPP. So maksudnya untuk sijil ni tak ada keperluan untuk jam pembelajaran tu kan, dan setting kat sini pun tak ada. So kita keluarkanlah ya. Kita keluarkan ya, tu. Kita keluarkan. Okey. Terima kasih. Okey tak Dr. Nordin? Kita keluarkan ya. Okey, terima kasih. Ada apa-apa lagi soalan? So, maknanya memang dia fleksibel lah. Kalau dia memang speed, memang bagus lah kan. Cepatlah dia siap kan. Assalamualaikum Dr. Fat. Assalam. Ya, Dr. Saya ada, saya ada soalan dekat apa? Dekat chat tu. Okey, boleh. Dr. nak terangkan dulu? Okey lah, boleh juga kan. Mungkin saya ada terlepas pandang. Okey. Untuk kursus yang kita tawarkan yang sedia ada ni, yang setara dengan kursus MOOC yang akan dibuka nanti, okay? Jadi ada student kita yang enroll kursus tersebut. So maksudnya adakah pelajar UPM yang ambil kursus ni ataupun akan ambil
hanya perlu attend online je dah, tak perlu fizikal dah. Okay. Maksudnya digantikan terus kursus sedia ada dengan kursus MOOC yang setara. Okay, terima kasih doktor. Okay, saya tunjukkan ini ya. Kita kita sekarang ni tengah fasa awal inisiatif Putra Globe. Dalam pemerkasaan pembelajaran dalam talian global ni doktor, ada 5 inisiatif. Inisiatif pertama adalah pembelajaran teradun gantian. Dalam pembelajaran teradun gantian ni, pembelajaran dibenarkan secara maya, maksudnya pensyarah boleh mengajar secara maya maksimum 7 minggu. Dan perkara ini, pembelajaran teradun gantian ni dah lulus tahun 2019, iaitu 2 semester sebelum kita bermula COVID, UPM telah dibenarkan untuk kita mengajar secara maya, tetapi pada awalnya hanya maksimum 3 minggu sahaja dibenarkan. Buat masa sekarang dibenarkan 7 minggu secara maya. So bermaksud doktor, sekiranya kursus, sebab kita punya lantikan kan sebagai pensyarah, bukannya lantikan mengajar kursus MOOC tu, pasang tak? Kita lantikan mengajar kursus akademik. So sebab itu untuk kursus akademik, high staff bagi kursus, high staff diambil daripada Putra Blas. Kan? 7321 tu diambil daripada Putra Blas. Tapi khusus bagi pengajaran kursus-kursus yang bersemuka tu boleh menggunakan Putra MOOC sebagai sokongan pembelajaran. Okay, dulu. Tapi sekarang ni sebab dah ada gantian, so pembelajaran teradun ni terbagi kepada 2. Pembelajaran teradun sokongan dan pembelajaran teradun gantian. Pembelajaran teradun sokongan, ni cerita yang tak ada COVID, yang tak berlaku ni, memang kita diwajibkan kan, kena mengajar mengikut all the assigned teaching hours kan. Bila kita dah lulus pada tahun 2019, pembelajaran teradun gantian dibenarkan sebab kita nampak pada waktu tu ramai pensyarah dan ada nampak keperluan flexibility, iaitu sometimes kursus tu habis cepat, sometimes memang pensyarah tu dah banyak let the students to do the works online, so kita nak menghalalkan dan kita nak memperkasakan juga talent pensyarah tu. Dan di bawah KPT ada this one, pembelajaran teradun gantian. Jadi jawapannya doktor, untuk kursus yang akan menggunakan Putra MOOC ni, kita memang galakkan untuk daftarkan dia sebagai pembelajaran teradun gantian. Once you pembelajaran teradun gantian, nanti dia boleh dilaksanakan 7 minggu secara online. Maksudnya tak payahlah kita pergi dekat dewan kuliah untuk mengajar, kita boleh mengajar online. Dan pembelajaran teradun gantian ni perlu didaftarkan sebab dalam kita punya Putra Blas tu ada 2 bahagian tau kalau perasan. Mungkin ada yang tak perasan email. Sekejap ya, Oscar UDM. Okay, dalam ni. Macam mana pula pergi sini dah. Okay. Ada 2 bahagian tau, pembelajaran teradun sokongan dan pembelajaran teradun gantian. Sekejap. Okay. Ni dah started ni. Apa Nurun? I think because this one. Sekejap ya, salah URL. Ini URL admin agaknya. Ini Putra Blas. Ada Cik Faris tak sini? Cik Faris, bantu saya. Ke tak? Cik Faris tak ada. Ke? Saya nak pergi. Ni. Okay. Dah dapat dah. Alhamdulillah. Kena sebut nama Cik Faris. Okay, ini Oscar kan, kita punya blended learning ni. Dekat blended learning ni sebenarnya ada 2 tau mode, pasal tak? PTS dengan PTG. PTG ni pembelajaran teradun gantian. So makluman tentang PTG ni kita dah since 2019 lah kita dah sampaikan ke pentadbir fakulti. So pentadbir fakulti tu dia ada dia punya sistem sendiri, dia akan registerkan. Untuk kursus ni dia adalah pembelajaran teradun gantian. Bermaksud pengiraan dia punya pengiraan bahan dia tu mengikut formula PTG lah. Jadi ini menghalalkan supaya kita mengajar tu secara online. Sebab kalau kita tak buat macam ni, dibuatnya nanti dah balik tu ada
ada komen pula, pesyarah ni tak datang mengajar kan. Padahal sebenarnya kita buat ni online. So nak menghalalkan dia, kita kata memang kursus ni pelaksanaannya secara pembelajaran teradun gantian. So hopefully clear Dr. Asita, boleh okey tak? Okey, jelas. Thank you Dr. Fat. Assalamualaikum Dr. Fat. Ada satu soalan daripada Dr. Ain tu. Okay. Ya, mana tu? Pasal assessment lah untuk kita pasal menuju kepada CTM. Kita sedia maklum ada banyak kursus, ada beberapa kursus yang dalam kita punya Putra Mok ni yang memerlukan contohnya psychomotor assessment ataupun values atau effective assessment yang mana mungkin secara online dia tak sempurna lah. Jadi kalau ada satu kursus contohnya yang ada elemen-elemen macam ni, macam mana let's discuss on how can we make this type of course credit transferable. Ataupun macam mana? I have a few ideas, but I want to hear others' ideas first lah. Okay, bagi others dulu lah ya. Sebab kita pun dah biasa online kan. Atau mungkin Dr. Ain nak bagi idea dulu. I have some ideas also. Tapi saya bayang, number one, saya bayangkan dah ramai dah tahu dah mengajar online dan dah buat pun assessment secara online kan. Boleh gunakan kaedah yang sama, tetapi nak setting tu macam mana nak setting dekat dalam Putra Mok ni. Sebab saya nampak untuk yang psychomotor ni memerlukan pesyarah tu untuk mark lah. Dia tak boleh pakai kuis je kan. So tu point dia. Pakai kuis tu tak nampak yang psychomotor tu kan. Kena ada some evaluation lah. Ada cadangan? Cadangan Dr. Salah dan lain-lain macam mana? Kefat. Ya. Dr. B. Hai. Possible ke dalam Putra Mok ni kalau aktiviti-aktiviti yang created by lecturer tu detectkan kepada, katakan yang Dr. Salah cakap tadi, dia punya assessment tu adalah tapi aktiviti tu tau diconsider sebagai bagaimana kita menilai elemen-elemen yang tidak dapat diukur melalui kuis dan juga inilah peperiksaan biasa. Contohnya katakan dia orang nilai kerjasama kan, dengan dia orang respond to others kan, ataupun dia like ke, dia macam dia bagi certain things that kita siap-siap tag dalam tu. Kalau anything yang respond from student consider, ataupun interaksi antara student considered as dia dah mencapai satu something lah yang kita define. Okay, terima kasih. Itu soalan yang baru, extension daripada soalan tadi. Dr. Salah, tolong ingatkan ya, kita fokus untuk discussion ini juga. Okay. Saya tunjukkan setting. Ada beberapa kaedah untuk membolehkan sistem ni bantu pensyarah untuk kita monitor pembelajaran. Sebab kena ingat kita ni memang afterward, moving forward, kita minta ada lantikan pengajar. Maksudnya, sebab kumpulan pembangun tu kan ramai kan, yang ikutkan macam mana design penawaran for the course. Adakah ada pensyarah yang akan hanya jadi teaching assistant, maknanya pensyarah tu tak ada buat webinar dengan student, student memang belajar online. Tapi bila ada forum dan ada soalan daripada student, pensyarah memang perlu jawab. Itu type one. So maybe in the future kita kena spell out ni jugalah ya Puan Arina, kita spell out jenis-jenis tukar pesyarah. Nombor satu kena buat apa, nombor dua. So kita boleh mencadangkan TOR lah kepada untuk pengajar Putra Mok ni. Kalau nak buat secara webinar tu quite clear. Kalau nak buat maknanya ada this, okay, this course contohnya, this course will be offered between 1 bulan 10 sampai 30 bulan 10. Di dalam 1 bulan 10 hingga 30 bulan 10 ni kita akan buat dua webinar. So dua webinar ni adalah masa bersemuka. So hopefully siapa-siapalah pelajar daripada seluruh dunia ke apa nak buat, nak belajar bersama, dia akan ada there lah. Dan untuk bertujuan interaksi. So itu satu model yang kita boleh cadangkan. Model kedua, tak ada pensyarah tapi
bila ada apa-apa soalan pensyarah pengajar tersebut, dia akan kena facilitate juga. So maybe come up with new soalan forum, kena jawab apa-apa soalan dalam forum, kena trigger untuk spark some interaction dengan student. Bila ada assignment, kena nilaikan dan kena beri markah, beri feedback. Itu model yang kedua lah. Saya nampak ni dua model je lah. Mungkin ada cadangan lain, silakan. Dari segi nak memudahkan pensyarah tadi, sebab kita, macam mana kita nak dapat maklumat bahawa we have task to do here, kan? Ada satu function, nombor function ni preferences. Dalam function preferences ni, ada yang ni, forum preferences, course preferences, calendar, message preferences. Saya selalu, forum tu saya subscribe. Dekat dalam forum, ni saya tunjuk dalam forum, ni, when I post, subscribe me to that forum. Ini semua default ni kita dah set kan untuk di peringkat platform, memang kita nak minta IDET set kan all these best practices lah, the basic best practices. So maksudnya ada ni, yes, highlight new post for me. So ini adalah one way how we can set process read. Okay, daily email. So di sinilah kita akan dapat email. Bila student tu hantar forum, kita akan dapat email. So this one is an important figure. Perkara lain, maybe dekat course preferences, mana ya? Sekejap ya, sebenarnya ni ada kat dalam tutorial, saya tunjukkan. Untuk notification preferences, okay, kat sini ada lagi banyak. Yang this one, silakan ya. Sebenarnya tutorial tu nanti saya tak habis go through lagi sebab saya nak berbincang dulu, nanti kita go through. Dalam notification preferences ni kita boleh setkan lah mana yang nak on, mana yang kita nak offkan. Dan di sini juga boleh membantu pensyarah untuk dapat tahu, contohnya batch recipient notification tadi tu, comments in forum dan juga assignment. Sekejap ya. Assignment dengan quiz. Ini questionnaire. Okay, assignment. Assignment notification, semua we should be notified lah. Sebab dalam yang assignment tu kita akan be triggered lah. So saya ambil maklum, maksudnya dekat dalam tutorial tu kita kena lagi emphasizekan dia mana sebab kita dah, okay, maybe dah sampai masanya tutorial pengendalian pembelajaran ya. Bagi pengendalian pembelajaran, ini merupakan perkara yang pensyarah kena buat dan tahu. Sekejap saya buat note dulu kat sini, boleh? Sekejap dua model pengajar online. Okay. Ini saya buka situ. Okay. Di sini panduan. Okay, kita nak dapat maklumat tentang pendaftaran pelajar, kita perlu memantau pembelajaran pelajar, mengukur pencapaian hasil pembelajaran. So this one boleh buat pakai activity completion tracking. Kan? So these are the things yang saya nampak bila dah ke arah yang online ni. Sebab itu perlu ada learning analytics, akan perlu ada trigger dan dashboard. Itu yang kita nak tambah baik platform ni nanti, supaya pensyarah yang dilantik untuk mengajar tu, dia senang nak monitor pelajar-pelajar dia. So dari segi function, ada banyak function yang boleh digunakan. Ini function ni: report, completion tracking, course completion, messaging, events, badges tadi tu, competency, certificate and feedback. Link ni Puan Arina telah masukkan semula, mungkin ada yang lepaskan tadi. Okay, enrollment. Ini untuk how to provide enrollment lah. Okay, so kita dah sediakan yang ni. Manual enrollment. Ini digunakan apabila kita nak buat penawaran kan. Penawaran tu sometimes, kalau penawaran tu kepada komuniti khusus, biasa kalau nama pun khusus, so ada something yang special for them kan. So kita boleh adjust lah ni. Maybe for that group kita nak bagi password contohnya. So boleh gunakan this enrollment punya function. So tadi yang group tu, lepas dah buat enroll, kita boleh create group for them. So dekat dalam group ni, this is how to set up. Go to administration ni. Ni kat bawah ya. Kita punya di promote kita, administration ni kat bawah. Lepas tu boleh klik ni, group.
Lepas tu boleh create lah group ni, lepas tu boleh add. Okay, pengalaman di UPM, My Aging, dia dah offer satu kursus dan kursus tu untuk pusat penjagaan dan rawatan orang tua. Kursus tersebut My Aging bangunkan dan saya rasa sangat sangat bangga dan respect lah sebenarnya kepada My Aging ni. Dia dapat duit daripada WHO untuk bangunkan kursus tersebut dan untuk offer kan kursus tersebut. Dan those yang ambil the course, kursus pertama ni, dia dapat that course bagi sijil dah. Dia bagi sijil dan dia punya those people who enrolled dapat pengecualian, dapat CPD counts. So these are all the My Aging has arranged. So perkara-perkara ni yang kita nak bayangkan supaya fakulti-fakulti lain pun can consider untuk pengembangan kan. Okay, ni group. So ini caranya boleh add. Group ni pula kita boleh add secara bulk. Maknanya kalau tak nak buat satu-satu, kita dapatkan senarai nama student tu. So bayangkan katakanlah fakulti nak buat event kan, boleh pakai Google Form dan insyaAllah buat makluman minggu depan Kate ada mesyuarat dengan Selnet. Kita ke arah ni juga, kita nak see how Kate boleh kerjasama dengan Selnet dan kita nak lepas tu nak promo kepada fakulti lah how we do this. Sebab kita bayangkan promosi, lepas tu pendaftaran. Pendaftaran tu boleh pakai Google Form kan. Kalau pakai Google Form tu ada Excel, dan Excel tu ada senarai nama. Senarai nama tu kita export je, masukkan dalam ni jadi satu group. So that group nanti boleh belajar dan dia go through lah dalam kursus pertama tersebut. Di preferences ni, saya menjawab soalan Dr. Habibah tadi. Di preferences ni ada banyak yang kita boleh set up. Preferences untuk account, blog ni kalau kita buat blog lah, dan badges. So yang ni tadi saya tunjukkan, edit profile, password, forum, preferences, editor preferences, course, calendar, message, notification. Ada banyak preferences kita boleh set. Untuk messaging contohnya, dalam dalam pertamuk ni kan dekat atas dia, kalau perasan, dekat atas dia ada gambar yang ni, boleh klik ni, boleh klik kemudi. So gambar ni adalah untuk chat tau. Ni kat bawah dia ni ada chat, boleh chat. So kat dalam ni kita boleh nak set. Kalau orang hantar kat kita chat, sometimes orang tu kat situ je, kita pun tak tahu je sebab kita tak login. So kita boleh setkan supaya dapat email kat kita. Okay. Report ni pula, tuan-tuan puan-puan semua, report ni bertujuan untuk kita monitor lah, monitor belajar. So contohnya kita boleh tengok dia punya log dan boleh tengok activity completion. Okay, bawah report ni ada activity completion, course completion. So course completion yang kita akan set up nanti berdasarkan kriteria yang kita dapat daripada fakulti. Ini activity completion. Activity completion ni untuk kita tengok student mana yang dah lengkap activity. Ini untuk pensyarah lah, so pensyarah monitor. So saya bayangkan maksudnya idea this tutorial should be transformed ya. Hopefully nanti minta bantu Ali Jacket lah, kita fikirkan Putramu ni kita boleh hasilkan garis panduan pengajaran dalam talian ke, dan how we can use Putramu step by step on how to do. Sebab ini adalah tutorial kan. Tutorial ni maybe macam tak guide. I get the point. Terima kasih Dr. Bib. Saya suka ya orang bagi input. Banyak belajar, sebab kalau tak tu kadang-kadang macam benda lah buat ni kan. Silakan, insyaAllah saya menerimanya. Okay, di course completion, okay ni macam mana nak setting lah. Ni link tadi kita dah bagi, so semua orang dah boleh tengok tutorial ni. Cumanya yang saya nampak mesin sekarang ni bila nak pakai dan untuk tujuan apa. So nanti kita akan fikirkan bersama. Untuk course completion, ini lebih detail. Sebab dia ada condition untuk aktiviti. Ni yang date ni. Date, duration. Dekat duration ni yang saya cari tadi ni. Tapi rupanya day saja kan. So kalau kita nak buat tetapan, nanti Dr. Iwan kita search lah ya. Nanti kita fikirkan memang betul ke fakulti. Maybe memang ada some fakulti nak tetapkan bahawa student tu mesti spend time sekian masa. Kalau dia punya design kursus tu memang sebegitu, maknanya dia ada pesyarah ke tak pesyarah, design kursus ni memang mesti begitu dan memastikan fair kepada student untuk really spend that long online with that course, bolehlah kita pakai this
setup nanti. Setuju, kita bagi dalam pilihan. Nanti kita buat beberapa model lah. Saya nampak sekarang ni kita tak tak buat macam tu. Mungkin kena buat framework. Framework ni Dr. Salah ni hebat ni. Nanti kita fikirlah. Alright, ini condition dia, course grade, enrollment kan. Nak buat manual self-completion ke. So ada banyak setting ni lagi. Tapi buat masa sekarang, kita pergi ke lencana digital dulu. Dan generally apa is needed untuk course completion. Okay, ini adalah cerita course completion. Seterusnya events. Ini tak banyak kita pakai. Saya pun tak pernah pakai ni lagi sebenarnya. But we indeed can set this. It's going to be interesting. Imagine ya, bila kita menawarkan kursus tu, kita can communicate to them. Ada webinar yang kita akan laksanakan on certain date and it will appear in the student punya ni. So ini satu lagi mungkin kita ke arah juga kena buat guide how for the students on how to use Putramook to learn. So ini how to then untuk badges yang saya lepas tu boleh set this up dan ini course completionnya nak minimum grade nak berapa kan. So, contohnya okay, ini sama juga nak award, nak pakai badge yang dah ada atau dan jangan lupa ya kena ada enable access. So step by step ni semua kita dah sediakan dan kita boleh manage dan kita enable access yang boleh view siapa student yang dapat. So these are the functions and features in Putramook that can help instructor. Competencies ni, bayangkan kalau kita harapkanlah competencies ni ni sesuai untuk ODL. So competencies ni maksudnya memang pembelajaran dekat dalam online tu memang betul-betul berlaku dan berfokus. So kita boleh pakai this function competency. Sebab dalam function competency ni, sebab itu salah satu kenapa kita packagekan khusus Putramook ni berdasarkan cluster. So bayangkan kita boleh buat competency by cluster. Contohnya competency STEM. So dalam STEM ni student berdasarkan khusus-khusus kita yang kita offer, kita boleh contohnya kita setkan student akan dapat certificate of competency automatically across courses. Sekarang ni kita punya penawaran masih satu-satu khusus silo-silo kan. So hopefully in the future kita boleh ke arah competencies ni. Contohnya untuk competency STEM, student yang ambil beberapa khusus gabungan certificate tersebut membolehkan dia untuk progress by level. So kita boleh guna learning plan ni punya features juga. Kita boleh guna competency features tu. Contohnya sekarang kita ada khusus semiconductor. Kita ada khusus engineering maths. Kita ada khusus biotech kan. So tiga-tiga khusus ni mungkin tak kalau kita offer secara coordinated kepada sekolah angkat ataupun kepada persatuan guru ataupun buat kerjasama dengan jabatan guru, kita galakkan untuk diorang ambil tiga-tiga khusus ni. Kemudian kita trace dia satu dia punya competency framework. So bolehlah kita gunakan yang tu. Certificate yang ni tadi pakai custom certificate dan kita buat setup. That one is quite straightforward. Feedback ini yang contoh saya buat tadi, ini pun perlu dimasukkan dalam garis panduan juga. Bagaimana setiap kursus perlu ada letak feedback. So feedback ni supaya student boleh bagi respon lah macam teacher assessment. Tapi dekat dalam dalam Putramook ni kita boleh buat juga. Kita pakai function feedback. So contoh soalannya, how do you rate this course? How do you rate this lesson? Do you want, can you suggest something like that? Macam kita buat survey lah. Feedback ni sebenarnya untuk survey. Dan dalam survey ni pun dia ada auto analyze dah by the scale. So sebenarnya it's quite good. Tapi kita tak banyak gunakan di UPM buat masa ni. Alright. Ada soalan tak tadi? Sekejap. So pasal yang assessment tadi, Dr. Ain ada. Ya, saya ada. Dr. Ain, pada pandangan Dr. Ain, kalau kita buat
untuk kursus psychomotor kan, contohnya I imagine for your course would be, are you addressing for the general maths ataupun general kursus bersifat psychomotor? Saya ada satu kursus yang testing, electronic testing tu. Yes. Pelajar dalam kursus saya tu dia perlukan akses kepada macam jadi itulah, boleh ke macam dalam kursus MOOC tu pelajar siapa yang berminat untuk course apa untuk buat CTM dia kena buat request kepada UPM untuk hadir di lab secara fizikal, is that possible? Maknanya untuk kompetensi itulah ya, untuk kompetensi dia for that kompetensi portion lah, seperti cadangan yang bersalah tadi kan, untuk credit transfer. Untuk credit transfer lah, tapi kalau macam untuk CG completion tu tak ada masalah, saya rasa okay dia assessment. Cuma yang untuk CTM tu, sebab kami kan macam apa tertakluk kepada EAC punya requirement, so there are some yang level of competency tu perlu di-assess. Betul. With all respect, memang bila menyebut level dan perlu bersemuka, so rasanya itu memang di bahagian CG competency lah. Untuk CG completion ni, sebab itu kita letak perkataan kendiri tu. Sebab yang kendiri ni, portion kognitif masih boleh lagi. Portion untuk psychomotor, mana-mana yang boleh demonstrable to video, maksudnya bayangkan kita set up assignment, lepas tu student bagi URL kan. So ini macam kita laksanakan sekarang lah dalam masa COVID. So for that portion, memang boleh. Sebab itu kita kembalikan kepada fakulti, sebab fakulti sendiri yang tahu on the bidang kan. So mereka akan ni kan lah. Baru saya teringat, boleh tak saya nak dapatkan input sikit? Kau boleh dapatkan input banyak ni. Sekejap ya, maknanya dia. Okay, untuk tindakan fakulti kan, sekarang ni ada beberapa perkara yang kita minta fakulti untuk fokuskan bersama. Dari segi permohonan kesetaraan, bagi permohonan kesetaraan, di UPM dah ada jawatan kuasa penilaian kesetaraan akademik dan dah ada dia punya borang. Okay? So yang ni saya buka. Ini borang memang kita boleh pakai. Dan untuk khusus yang tidak disetara tu, bagi khusus pertama, so kita boleh tulis kat sini lah, di lampiran lah. So yang di lampiran ni boleh menggunakan borang kesetaraan. Yang ni template borang kesetaraan, salah eja ni, kesetaraan. Di mana kita setarakan khusus akademik di UPM dengan khusus di MOOC. So buat masa sekarang, dah ada 16 kursus yang dah buat pun yang ni. Cuma bila nak proceed untuk pindah kredit tu, kan maksudnya, I nampak mungkin kursus electronic testing tadi can be pioneer course lah. Pioneer course untuk ke arah pindah kredit kata. Sebab I tak silap kursus tu dah kesetaraan lah tu. Dan dah lulus kan. So next, kita saya cadangkan untuk pergi permohonan persijilan, kemudian since ini dah boleh isilah nanti orang ni, boleh silakan boleh buat masuk ke mesyuarat fakulti, ke mesyuarat yang sesuai di fakulti berkenaan dengan pemindahan kredit ni. Dan lepas tu kita dah sediakan juga template kertas kerja. Kertas kerja ni tak ada link pula. Puan Arina, Minta tolong bagi link template kertas kerja. Dr. Fad, saya nak cakap sikit yang pasal yang apa yang strategi tadi lah yang ada Dr. Ain mention tu. Okay. Berkenaan dengan credit transfer ni, kalau kita tengok yang borang tadi tu, saya rasa kalau dalam borang tu dia tak tanya pasal assessment. So I think assessment memang terpulang bertanggungjawab MOOC developer masing-masing lah. Tapi saya nak cakap pasal yang kalau untuk credit transfer tu, memang salah satu strategi dia ialah
kita offer kursus dalam MOOC. Okay. Kalau student complete the course fully online melalui MOOC, dia akan dapat certification of completion. Okay, itu memang straightforward lah. Now untuk credit transfer, we can do many things actually. One is, okay, let's say dia ada, dia complete sahaja course tu, once the student gets the certificate of completion, then he can transfer credit for the similar course. Itu satu, boleh. Tapi kita juga maklum, tak semua kursus boleh buat macam tu. Sebab macam tadilah, contohnya assessment kita mungkin secara online tak berapa sempurna, tak sama. Jadi kita boleh buat macam satu idea yang tadi tu, iaitu kita student yang memerlukan credit transfer untuk subjek itu, contohnya untuk kursus itu contohnya, dia perlukan satu, complete the course first online through MOOC. Kemudian dengan certificate completion tu, contohnya dia kena melalui satu lagi assessment di secara bersemuka di fakulti contohnya. Sebagai contoh ya, salah satu idea dia ialah contohnya macam saya bagi kursus inilah satu engineering math. So engineering math, katakanlah seorang student tu ambil engineering math putra MOOC course ni dalam masa 7 minggu. Setelah selesai 7 minggu, dia hanya dapat certificate of completion. Tapi apa nilainya certificate of completion ni, ialah dia boleh gunakan certificate of completion ni untuk menduduki peperiksaan seterusnya di UPM supaya dia boleh dapat credit transfer. Itu satu contoh lah. Yang macam mana Dr. Aing cakap tadi pun macam tu juga. So apa yang kita boleh buat online, kita buat fully online. We can try to maximize our the potential, try to maximize the tools we have in online lah untuk buat semua assessment. Tapi katakanlah ada satu komponen assessment yang rasanya lebih baik kalau dibuat secara bersemuka di universiti contohnya. So kita boleh letak ni sebagai kira requirement lain untuk dapatkan CTM lah. So maksudnya student first kena dapat certificate of completion, and then secondly kena buat assessment ni di UPM untuk dapatkan credit transfer. So itu boleh. Tapi kalau ada kursus-kursus yang mana semua boleh buat online, certificate of completion dan semua credit transfer online, I think that shouldn't be a problem lah. Kita boleh teruskan lah yang mana yang ada macam ni, saya rasa tak banyak problem sangat. Tapi kita look at the big picture again, kita zoom out again, kita tengok senarai kursus-kursus putra MOOC kita, tak semua yang tujuannya adalah untuk credit transfer. Itu I think kita sedia maklum. Dan bukan semua kursus putra MOOC sepatutnya kita push untuk credit transfer. I think kita sedia maklum sebab contoh paling senang macam inilah, kursus-kursus industri apa semua kan. Contoh satu broiler management, I think itu memang untuk apa, kita serve the community. Tapi credit transfer MOOC ni tu, idea asal usul dia ialah sebab kita nak meletakkan, we want add in some value to our putra MOOC. Sebab sebelumnya ada soalan, kalau student putra MOOC complete and then what? Do they just get a certificate on completion? They just post on Facebook? Or do they just get a digital batch learning so that they can show it to your friends? Is that all? So we want to put more value into it. And one way we see of doing one way of doing this is, well, kalau dia boleh dapat certificate completion, dia boleh membantu dalam mendapatkan credit transfer. So we think that this is going to be a big value, not only for our students in UPM, but pre-university students yang sebelum nak masuk UPM atau sebelum nak masuk universiti lain. So credit transfer is just giving like a, you know, really big advantage to our Putra MOOC course lah. But at the same time, we understand that not all Putra MOOC course can be directed toward credit transfer. It's just there are some courses that I think we can actually push it for credit transfer because, like I said, it's a big value to have to untuk belajar sendiri kat rumah and then pergi UPM ambil satu exam je, poop, terus credit transfer. So this is I think the idea with the credit transfer punya ni. And then the assessment, I think yeah,
setiap kursus ada different assessment, ada different challenges untuk doing assessment. But we can always be flexible. We can always discuss like this lah. Contohnya macam mana kalau ada kekangan daripada accreditation accreditation board ke apa ke. But I think we can still do it, no problem. If we cannot do it now, we should do it in the future. Itulah. Dan satu lagi nak tambah Dr. Salam dan Dr. Fad, yang saya faham sebab kita ni nak faham supaya apa yang fakulti patut buat kan. Oleh kerana kita nak menuju kepada nak menyokong flexible learning ni, satu lagi yang kita faham ialah bila fakulti nak bersedia untuk menerima credit transfer ni ialah bagaimana juga fakulti menilai kursus-kursus lain, kursus-kursus yang berada MOOC ke atau tak MOOC yang berada di luar UPM yang kita nak setarakan nilai itu bersesuaian dengan kursus kita, kursus-kursus and apa tu nilai itu membolehkanlah berlaku transfer credit kan. So dia macam dua benda tau, sebab ada antara ahli fakulti saya yang tak faham benda ni, dia confused dengan putra MOOC dengan credit transfer. Sebenarnya dia dua benda yang berbeza, ada kaitan tapi berbeza pengurusan dia. We are talking now about nak enhance putra MOOC punya courses supaya dia macam Dr. Salah katalah boleh jadikan sebagai asas untuk kita nak allow credit transfer dan sebagainya. Tapi fakulti juga kena menyediakan putra MOOC, juga perlu melihat kepada bagaimana kita dapat mengiktiraf kursus-kursus lain supaya sebab pelajar kita nak minta ni kan, pelajar kita nak minta dan pelajar luar pun nak minta. Jadi kita menetapkan kualiti dan juga assessment tu ataupun penilaian yang hujung tu nanti untuk kita membenarkan untuk berlakunya credit transfer lah. Betul tak? Itu ke yang sepatutnya kami faham di peringkat fakulti faham? Betul-betul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa sungguh bahagia. Terima kasih Dr. Salah atas penerangan dengan ayat yang mudah dipahami. Saya ni agaknya cakap orang pun pusing-pusing tapi Alhamdulillah lah. Saya sangat berterima kasih kita progressing kan. Betul Dr. Bib, memang itulah hasratnya. Perkara ini kita dah start set up daripada transformasi akademik untuk bahagian inovasi penyampaian, kaedah penyampaian. Memang ke arah itu. Sebab kita fikir khusus putra MOOC kita ni, kita kena fikirkan nak jaga kualiti dia. Dan pada yang macam sama, khusus akademik pun kita nak jaga kualiti. Apabila kita mencadangkan untuk fakulti bina dia punya bank kursus ni, maksudnya bank kursus tu ada dua. Dia bank kursus, kursus MOOC yang antarabangsa setara dengan program akademik di UPM, dan juga kursus putra MOOC ni dengan yang antarabangsa juga. So secara tak langsung, kita bayangkan bila student apply dan walaupun student tak apply, fakulti boleh offer flexibility dan strategi baru untuk tarik student. Dan student ni tidak terhad kepada student undergrad, juga student postgrad kan. Especially di FPP ada student offshore lah, macam-macam executive program lah and so on. So boleh bagi add value macam Dr. Salah cakap tadi. Dia belajar kat online kat tempat lain, dia shorten. Dia boleh transfer kredit. Memang ke arah itu pun. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Silakan. Pembincangan ilmiah. Saya nak tanya, tadi ada sebut tentang kompetensi kan. And then kalau khusus akademik sedia ada, kita ada grading kan, macam A, B, C, D macam tu kan. So kalau CTM nanti ni macam mana eh? Okay. Sebab kalau macam diploma program kepada bachelor program, dia akan ada certain word lah bila credit transfer tu. Bila kita nak ambil orang bekerja contoh kan, kita akan tengok lagi, okay dia ni programming level ni, so kita akan tengok diploma tu actually grade dia berapa. Kita still akan melihat lah actually level tu di mana. Itu saya just nak tanya je lah macam mana kalau kita buat CTM ni. Okay, terima kasih Doktor. Dimaklumkan yang design-design kita buat ni asalnya daripada MQA. So kita dah kaji, dah buat some benchmarking. Lepas tu lama jugalah kita nak dapatkan kelulusan pada tahun 2020 tu. Dari segi penafsiran Doktor, okay, sebab sekarang ni kena fikir juga daripada yang ideal dengan operational macam mana kan. Kita punya kursus programming ni bila dia completion tu, sebab itu completion atau sijilan tu kena dapat kelulusan jawatan kuasa dulu di UPM. Maksudnya nak mengatakan bahawa dah ada kualiti. Sebab ada kualiti,
student ni dapat sijil. So di situ pentingnya grup pembangun Putramuk tu untuk semak balik soalan-soalan dalam bank kursus tu cukup tak? Tak boleh lah kalau nak tanya 5 soalan, 5 soalan je. Kenalah ada 30 soalan sebab dia akan nanti rotate dan so on. Dan markah-markah yang diberi tu, bila student jawab tu dapat tu, dia should be, especially kursus yang CTM, dia should be menyediakan student tu sama level dengan yang bersemuka. Dia punya tahap kesukaran dan tahap hasil pembelajaran kan. Sebab itu bagus kita buat sekarang setelah kursus tu melalui beberapa round of testing dalam UPM tu sendiri. Dari segi grade dulu bagi perhatian Dr. Syakina dan hadirin sekalian jemaah pagi ni, syarat telah ditetapkan. Grade lulus minimum C+ dan B bagi peringkat prasiswaza. Grade ini akan diberikan setelah pelajar lulus sijil kompetensi. Sebab itu penting yang sijil kompetensi tu. Dari segi peratusan, kalau kita nak fikirkan, kita punya bersemuka sekarang ni selalunya khusus dari UPM 60-40 ataupun 70-30 kan. So kalau kita tengokkan di sini, boleh ambillah salah satu model. Sebab kalau nak fikirkan, yang belajar online tu dah dikira berterusan. Ambillah maknanya jawatan kuasa kesetaraan bagi khusus tersebut. Sebab appointment of permohonan untuk proses credit transfer ni biasanya pada pengalaman saya akan beri akan kepada KJ dan juga TDA. KJ ni kadang ditanya dekat pensyarah yang mengajar tu kan, menilai kursus ni sampai ke tak sampai. Lepas tu kita dalam fakulti pun kita dah ada JK curriculum, so ada banyak levelnya juga. My point is pastikan dekat dalam design khusus kita sekarang, khusus yang Putramuk tu, dia punya kuis tu adalah kuis yang memang valuable. Sebab itu saya cadangkan tadi buat checkpoint. Perkataan checkpoint ni bermaksud you have a level. Sebab you dah lulus ini, maksudnya you dah sampai lah tahap tu. Dan untuk dapatkan C+ bagi dapatkan C+ dan dapatkan B ni bermaksud value dia 30% daripada yang tu, daripada yang akhir tu. Dan maknanya kita anggapkan bahawa yang dekat dalam Putramuk tu penilaian berterusan dia dikira berapa persen tu nanti. Sebab kalau kalau B berapa eh? B 75 eh? 70 eh? B berapa? 65 ke? B minus 65 eh? Siapa ingat? B berapa? 60 ke? Ada tak yang ingat? Sekejap eh. Dia ingat tak? Tapi Dr. Fad kan macam maksudnya nanti dia result tu dia cuma lulus tak lulus macam tu? Tak, dia akan okey. Oh, maksudnya dekat dalam transkrip dia akan keluar apa eh? Ya. Yang ni berdasarkan kita dah buat engagement dengan bahagian akademik. Untuk yang tu dia akan tulis lulus tak lulus silap saya. Sebab kita dah tanya ke universiti lain, universiti lain pun tulis lulus tak lulus, tetapi akan dikepilkan bersama dengan dia punya bukti pembelajaran tu. Cuma kita baca sini. Keputusan jenis program menyerahkan grade kepada jawatankuasa mereka fakulti, kan? Grade lulus minimum C+ dan B akan diberikan status lulus. Betul, dia akan keluar lulus tak lulus lah. So dalam transkrip. Dari segi operasi juga, bila student nak apply tu, dia akan apply dalam SMP. Dan SMP tu nama khusus tu khusus elektif terbuka ya. Apa pun lain lah. Khusus elektif terbuka. Yang tu dia akan keluar dalam dia punya transkrip. Sebab itu perlu ada sijil. Jadi untuk student yang dalam transkripnya ada these courses, dia akan sertakanlah sijil khusus MOOC dia. So sijil tu by right dia akan ada dua sijil lah. Sijil tamat khusus dan sijil kompetensi khusus. So cuba kita fikir dari standpoint of the students. Students yang ada this, bukankah dia bila dia apply dia akan additional value juga? So these are the things yang kita kena promote lah kepada fakulti dan kepada student juga. Kita ada Tasha Tina. Untuk promotion tu, ni mungkin saya share sikit lah sebab some of my student yang di Bintu tu yang graduate bidang yang lain tau, bidang
science bio industry. So he spent around 4 months sitting class yang online, yang di luar, macam contoh under Google and so on. So he managed to secure jobs yang bidang yang berbeza lah. Dan dia memang akan update everything yang CJ-CJ dia dapat ni dalam apa LinkedIn. So this is dan dia punya CV tu memang usually company-company besar yang akan view lah. So sebab ialah kita mungkin kita dah meninggalkan alam pencarian kerja tu lah agak lama kan. So mungkin ini adalah antara mungkin kita as a pendidik kita boleh inform dengan our students sendirilah untuk if you macam cuti this break semester, you ikutlah courses termasuk yang kita ada Putra MOOC. And then if you get the certificate, you need to update dekat you punya LinkedIn punya CV. Sebab this is the way currently punya style majikan mencari pekerjaan. Saya kongsi sini as a macam perkongsian je saya rasa ni. Okay, terima kasih. Thank you very much. That sends goosebumps to me, realizing that it's happening in Malaysia. Thank you very much, Dr. Syafina. Bagus kalau boleh dapat maklumat for that student nanti. Sebab untuk Putra MOOC ni, tadi saya ada maklumkan mengenai badger, badgr.io. Semua digital badge ni boleh diexportkan. Maknanya dia bukan upload picture tau. Dia sistem dengan sistem ni. So sebab itu kalau pernah baca dekat tempat lain kan, blockchain kan. Blockchain untuk online certificate. So we are moving towards that. Sebab bila student tu dah dapat badge, sebab itu maklumat-maklumat yang kita letak dekat dalam certificate dan CJ itu semua perlu yang standardized dan perlu melalui all the jawatan kuasa yang terlibat lah. Dan ke dalam LinkedIn tu pun dia akan auto, bukannya student tu upload gambar. So the value is really there. It is on authenticity. Dan memang akan ada possibility bila student yang ada all these credentials dia apply, pihak majikan tu akan contact pihak penyedia. So sebab itu kita letak maklumat dekat dalam biar nama badges tadi. Okay, sebab bayangkan kalau di fakulti ni mungkin dia akan setiap fakulti punya direction dan priority itu maybe berbeza-beza kan. Bila contact ke KIT, KIT tu akan selalu ada orang menguruskan MOOC. Jadi dia yang akan jadi the secretariat lah untuk we are anticipating that to happen also. Terima kasih Dr. Syafina. Wow, that's really wow. Giving me a wow effect to hear it's happening to UPM students. Yeah. UPM student betul ya? Betul, sebab dia dapat more kepada business, tapi big company lah, TM, apa UMW, and then boleh jemput ni, elok jemput ni. Tak salah, okay tak? Kita buat promosi. Jadi saya macam, oh okay, semua orang tengok dekat you punya LinkedIn dia. Doktor. Macam tu. Sebab masa dia follow yang online courses, kawan-kawan dia bash dia. It's not a good thing. Kata you are wasting your time following all these online courses. After 4 months, benda ni macam orang kata membuahkan hasil yang sangat besar kan. All the big company searching dia. I think Mr. DIY 3 kali contact dia. Whether want to, tak kisah you nak interview dia dengan I bila pun boleh. Macam tu, sampai tahap macam tu. Tapi sekarang ni dia bekerja dengan TM. Nak minta lah LinkedIn name dia nanti, kita nak follow, nak connect. Lepas tu nak ambil cerita dia jadi cerita UPM. Boleh tak? Kan very good lah kita share kena, dengan bagi HEPA ke kan? Saya kena tanya dia dulu boleh, Doktor? That is the... ni objektif, bukan objektif, kita punya hasrat untuk kita punya digital badge, lencana digital tu kan, dan juga certificate of completion. Sebab sekarang ni orang tak apa layan kalau dia cakap, oh saya ambil kursus sekian-sekian-sekian di UPM. Well, dia orang fikir, well, semua orang pun ambil kursus sekian-sekian-sekian di universiti mana-mana. Tapi apa yang ini yang saya rasa mana Coursera, Udemy, edX, dia ada has an advantage over us sebab dia akan produce apa kursus-kursus yang macam inilah. Dan kursusnya sangat spesifik. Contohnya untuk Python, contohnya untuk programming language yang macam-macam, contohnya really specific on that one. Tapi apa yang kita ada di Malaysia ni, kalau kita nak
katalah bertanding dengan Coursera, bertanding dengan EDX semua. What we have is an accredited by university. Maksudnya ini lencana batch ni bukan seorang siapa-siapa je boleh pergi badger.io buat kursus sendiri and then buat batch. Tapi lencana digital dan juga certificate completion ni semua sudah diluluskan universiti. Maksudnya kita dah bagi ijazah lah kira ni. Ini yang kita masuk dalam micro-credential sekarang ni. Orang dah tak over tengok ijazah, orang tengok apa yang skill yang kita ambil yang kecil-kecil ni. Jadi ini memang hasrat yang putra muk lah. Hopefully dengan apa yang kita ada ni, kita dapat produce something like this lah. Maksudnya dalam LinkedIn tu, kalau ada nampak batch ni, oh daripada UPM dia ambil kursus sekian-sekian. Maksudnya dia dah lengkap apa skill dia untuk contoh programming language yang itu contohnya. Dan orang kan itulah ambil dia kerja apa semua cuma. Ya, tapi itu yang saya kata, apa kelebihan kita sebagai universiti lah. Kita ini traditionally university has always been the strongest, the best conferrer of degrees. So tapi sekarang ni kita fikir, are we the best conferrer of micro degrees macam sekarang ni lah. So yeah, itu memang hasrat apa yang kita buat selama ni lah. Cuma biasalah, kita kena melalui lah semua benda ni. Terima kasih Dr. Salahuddin. Saya rasa macam nak ni merdeka gitu. Alhamdulillah. Micro credential dah lulus tau. Ha. Ya, so, tengok tu. Tengok tempat bekerja dah macam-macam tu sekali. Bersedia ya, insya-Allah akan ditawarkan di platform Putra Muk. So, Putra Muk ni kita nampak next step, mungkin Putra Muk ni akan reform menjadi micro credential. Kalau faculty buy the idea, easily content yang panjang tu banyak-banyak bab tadi tu akan dipecah-pecahkan kepada bahagian-bahagian kecil jadi mikro. Daripada mikro tu akan ada digital badges, akan ada certificate juga, kan? So saya memang selalu memberitahu talent yang terlibat dengan Putra Muk ni, dia memang talent online teaching, kan? So memang ke arah tu kesediaan fakulti dan universiti telah bersedia sebenarnya. Tapi step by step lah. Kadang-kadang tak larang pula orang, kan. Okay, ada apa-apa lagi? Sekarang dah pukul 11:30. Oh, ada satu soalan. Dr. Faizul. Sekiranya pelajar gagal, adakah pelajar layak untuk mengambil semula kursus tersebut? Oh, good question. Terima kasih. Layak ambil, tetapi dia punya maksimum ambil adalah boleh 2 kali sahaja. Maklumat tersebut, maklumat penuh. Okay, terima kasih. Maksudnya maklumat tu penting, eh. Okey, maklumat penuh ni ada dekat dalam Putra Globe, tapi mungkin juga dalam Putra Globe tu tak ada. Kadang-kadang kata kek ni banyak dia punya ni, tapi penerbitan-penerbitan tu memang ada lah kat situ. Macam mana pula saya nak stop ni notik ni. Betul Dr. Faizul, dia boleh ambil 2 kali sahaja. Saya semak semula di sini. Dan perkara tu semua dah ada dekat dalam ni. Ada tak? Saya 2 kali. Oh, maksudnya maksimum 2 kali lah. Kalau masih gagal, so dia tak layak dah. Ni. Macam mana Dr.? Okey ni. Sekejap. Ini saya letak tak dekat sini. Okey. Ni. Yang sebab kita dah buat booklet untuk semua inisiatif tu. Ini the mother reference lah. Yang tak lima yang banker tu biasa saya ambil sikit-sikit je. Untuk yang dan ni pun kita tak ubah-ubah sebab ini berdasarkan apa yang dah diluluskan oleh Senat, kan. Soalan pasal yang gagal tadi ni tidak diberikan kepada kursus yang telah diikuti oleh pemohon dan memperolehi grade gagal. Mungkin tidak boleh menggantikan kursus yang gagal. Okey, ini satu aspek dia lah. Dia ada satu lagi yang dia boleh ambil 2 kali sahaja kalau dia gagal. Ni had pindah kreditnya tidak melebihi 30%. Yang ni hanya dibenarkan bagi pemohon grade C plus ini tadi. Sekejap ya, mana yang gagal tu? Okey, untuk maklumat dia punya pembacaan
untuk credit transfer ni, ini semua ni dia akan cover. Pindah kredit tu kita dah lulus March 2020. Sekejap, mana yang gagal ni? Kejap dia kata, dia ada cakap dua kali. Tempoh sah laku sijil tidak melebihi 5 tahun. Ini sijil. So digital badges tu kita tunjukkan apa kali. Oh, tak ada eh. Ini maklumat tu penting ya. Mungkin saya tertinggal lah, tak masukkan dalam ni. Kejap kata. Sementara tu ada apa-apa lagi yang lain? Alhamdulillah banker kita macam kita discuss. Assalamualaikum Dr. Fat. Dr. Ed ni. Saya nak bertanya kod-kod ada apa-apa update berkenaan dengan facility capaian ialah bandwidth lah kita kata ya, bukan capaian internet, maksudnya boleh capaian untuk Putra MOOC, sebab sebagaimana yang saya ada maklumkan sebelum ni kan, banyak kursus yang masih lagi loading bila kita nak download video, pelajar nak view. Jadi saya rasa isu facility ni perlu setara lah, dan juga perlu upgrade selaras dengan apa yang kita dah bincangkan ya. Kita moving forward, tetapi kalau facility ni masih lagi ada breakdown, ada hiccup, so saya rasa tak tercapai jugalah. Sebagaimana yang saya sebut tentang khusus My Aging yang Dr. Rahimah. Tapi Dr. Rahimah tak ada dalam taklimat hari ni ya. Tak apalah. Yang saya tanya tu mungkin bagi pihak dia jugalah. Kenapa dia selalu tak termasuk ni? Ini something wrong dengan listing ni. Nanti saya listing tu lah. So mungkin Dr. Fat ada sebut tentang kolaborasi dengan IDEC kan, tentang hal ini. Jadi mungkin boleh update lah, supaya kita pun bermotivasi lah apabila kita menyiapkan nanti dan towards certificate completion dan juga digital badges tu, benda itu akan selari jugalah. Facility, I mean. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Saya sangat menghargai Doktor Adelina selalu mengambil berat dan selalu memberikan komen. Kadang-kadang ambil berat tapi tak sampaikan, lepas tu orang tak tahu kan. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Buat maklumat, memang kita dah contact IDEC dah masuk SPICT, dah buat laporan. Ada satu perbincangan kecil, ada perbincangan lain lah. Kebetulan saya ada meeting dengan IDEC, saya dah terus tanyakan. Sebenarnya UPM dah dapat duit 10 juta lah dengannya untuk kita upgrade tahun lepas, tapi tahun ni. Tapi sebab PKP ni, jadi tak dapat dia orang buat kerja. So hopefully this is berita gembira. Hopefully this is berita gembira lah, Doktor. So dari segi infra tu, bandwidth, juga cloud server. So dan sebenarnya dari segi sinergi, memang kita maklumkan juga kepada IDEC. Kalau tak, dia pun tak tahu kan. Memang dari semasa ke semasa ada, memang kita selalu buat engagement lah sekarang ni dengan orang luar, supaya orang tahu apa yang berlaku dan kita tak ada buat kerja sorang-sorang je, dan infra tu tak complete. Tu buat maklumat, Doktor ya. So mohon dan kita doakan sama-sama supaya akan capai. Okey, baik-baik. Terima kasih atas update. Okey, sama. Mana ni gagal ni? Saya baca ni dua kali. Ni pemohon yang kalau gagal boleh merayu. Sini je. Saya ada jumpa itu. Bila saya baca kan, Dr. Faisal macam, boleh dua kali je. Nanti saya semak balik. Tak ada dah aku dapat sini. Tak mana. Entah saya baca ke tak dapat lain. Tak baca. MQA punya sekejap deh. Nak juga cari kan. Supaya kita dapat jawapannya. Ada siapa-siapa lagi nak ada soalan yang lain? Silakan. Ini MQA punya. Good, very critical. Mesti biasa dengan student ni eh. Nanti ada pertanyaan kan, so kita bolehlah prepare dengan jawapan Ni mapping 50%.
course graduate equivalency, ni memang dinyatakanlah. So dalam buat tu kita refer sini pasal kita extract authentication. Ni cerita pasal proctoring tu. Verification of learning attainment. So kat sini cerita ni sebab MTA pun dah keluarkan ya untuk perhatian Faculty Engineering. MTA pun dah keluarkan ada performance assessment, product assessment, written assessment, oral assessment. Bolehlah dilaksanakan untuk competency exam tu. Sekejap applicants needs division. Tu tak ada betul. Tapi saya baca lagi tu, saya cakap peranjak je. Oh, this detail. Oh, tak jumpa lah betul. Kena tanya ni. Dia saya tanya ke orang lain. Boleh betul? Boleh. Tak jumpa. Masih yang lain ada tak? Sama, insyaAllah saya ingat. Yang lain ada? Welcoming also Dr. Faizal eh. Dia member baru ni, Putramu. Semangat ni. Bagus. Oh, dah ada dah student ni punya. Okay, nanti kita scoding. Tak apa. Kita ni dulu. Soalan Dr. Ahmad Nasir. Oh, betul Ustaz. Prasarana. Terima kasih Ustaz. Perhatian. Kita sama-samalah doakan dan beri sokongan kepada Aida eh. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak mungkin kita boleh bersurai. Kita insya-Allah nanti kita so minggu depan, insya-Allah kita akan email ataupun hari ini boleh. Ya, minggu depanlah untuk kita semak balik lepas postmortem. Tapi kita saya ingin mengajak setiap fakulti untuk sama-samalah tim Putramu discuss dalam kursus masing-masing dan dalam jabatan masing-masing nak bawa kursus tu ke mana, apa strategi penawaran fakulti, kena buat poster kot apa ya tak salah something like that lah. Okay, terima kasih. Ada apa-apa soalan, siapa-siapa bagi komen ke cadangan. Okay, Dr. Nordin okay ya? Okey. Okey, fakulti bahasa okey. Tak ada soalan dia. Kita awal saya untuk ikat jabatan dululah. Okey, terima kasih doktor. Bila fakulti jadi pun besar kan? Kalau nak pro fakulti tu besar. Dan besar kan? Ya, faham-faham. Okey, ada apa-apa ke? Kalau tak ada apa-apa, boleh kita bersurai. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua atas perhatian. Alhamdulillah bengkel kita ni kita dah cover. So cuma bengkel ni kita tak adalah set up terus. Kalau nak ikutkan nak boleh set up terus. Tapi berdasarkan tadi saya bayangkan setiap department tu dah tahu kan, dah tahu set up dan nak guna tu pun tahu rasanya. So by the time that we give you the borang nanti, hopefully di peringkat fakulti dah boleh try out lah kan. Semua orang dah boleh edit kan? Boleh edit kan restrict access? Kalau nak tanya pasal guna platform pun semua tu boleh tanya Kit ke Alina ke. Yalah, bicara saya rasa sediakan bahan-bahan pun semua kan. Betul. Boleh tanya lah kan. Hubungi saya pun boleh. Saya letak nombor telefon. Ke ada orang yang nak tanya macam mana nak gunakan platform tu kat sini? Atau saya doktor. Ya, silakan. Doktor. Saya Alifa, Dr. Alifa. Yeah. Sebab saya baru debrief kan berkenaan dengan mock punya sistem ni. Semasa saya go through sistem yang telah dibangunkan tu ada beberapa error. So yang macam masalah teknikal macam mana saya nak rujuk ya? Eh? Error bagaimana tu doktor? Dia error kekal ataupun error tu sementara? Kadang-kadang sebab connection. Error tu kekal sebab Saya tak pastilah dia kekal ke tak sebab setiap kali buka ada tulis tak? Ada invalid error dekat bahagian yang high staff tu. Yang high staff? Yang game yang kita masukkan dekat high five high five maaf okey. Oh yang high five tu
Itu something got to do with the setting. Boleh hubungi Puan Arina ataupun bagi saya pun boleh. Boleh, Arifah. Okay, okay, okay. Terima kasih, Dr. Fai. Which course are you attached to? Multimedia application. Alright. Okay, Dr. Fad, saya terlupa nak tanya, kursus mana yang pernah create groups so that kita boleh tengok, sebab kami punya group pernah create juga ya, tapi apabila arahan tu dia jadi bercelaru jugalah. Sebab contohnya saya dengan Ustaz Nasir kan, contohlah saya bagi arahan and then dia pun bagi arahan kepada kumpulan yang berbeza, student akan view, akan dapat lihat dua-dua. Kita dari segi viewing tu student akan lihat satu paparan sahaja kan, except that kita ada MOOC yang berbeza. So kalau ada Dr. Sabarina ke yang pernah create group, nanti saya refer pada dia lah. Kalau open learning dahulu sangat memudahkan, tapi tak apalah sebab since kita dah guna yang ini kan, jadi kita kena explore lah. Sebab itu kekangan sebenarnya kalau untuk kursus yang berbilang kumpulan. Dan saya percaya mungkin kat sini pun ada jugalah at least dua kumpulan ke kan. So ada ada ke yang sampel di sini yang dah ada groups? Saya rasa untuk kursus doktor, you actually need groupings and group for you. You perlu dua tau. Sebab saya nampak doktor punya setiap yang semester tu pun nak dibezakan kan. So you actually need dua, groupings dan group. Mungkin based on ni, saya diagnosis je. Diagnosis saya adalah mungkin sebab doktor tak padamkan mata tu dan sebab tak guna groupings. Saya pernah guna group, alhamdulillah tak ada masalah. Beberapa kali dah doktor. Doktor Sabarina pun sama, quite okay. Fakulti yang human and man, apa? Machine and man tu human. Human agriculture and man. Agriculture and man pun pakai juga. My aging pun pakai juga. Okay doktor. Nanti kita buat sesi khas lah, kita tengok. Boleh. Rasanya dah padamkan grouping, tapi it appear dan setiap kali semester memang ada berbilang kumpulan kan. Apalah, so, nanti setting ada tutorial baguslah, kita boleh join dan hands on terus. Terima kasih. Terima kasih. Ada apa-apa lagi yang lain? Kalau tak ada, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Tuhan. Alhamdulillah, amin. Terima kasih semua. Selamat berhujung minggu dan selamat berjalan-jalan. Ramai yang berjalan dah ni. Take care. Terima kasih.